Kalau Anda mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa semua dosa umat Islam itu akan dihapuskan. Kecuali diampuni kecuali satu, yaitu dosa kekafiran. Oke? Semua dosa akan dihapuskan oleh Allah untuk umat Islam kecuali satu dosa, yaitu menyembah Yesus. Itu dosa yang tidak diampuni. Tempatnya di neraka. Sabar, jadi, sabar, Bung, sabar. Jadi, sabar, sabar. Iya, saya sudah sabar. Nah, jadi, maksud saya kemudian ya. Sabar dulu, sabar dulu. Anda meminta kepada saya menjelaskan di mana secara tegas Kristen itu disebut sebagai penghuni neraka. Satu, ketika saya tanya kepada saudara, atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Boleh Anda jawab? Coba ulangi pertanyaannya, Pak. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Boleh Anda jawab? Silakan. Saya bisa menjawab. Ya, artinya bagi seorang Kristen itu bahwasanya karena dia paham bahwa Yesus itu sebagai juru selamat bagi dia, maka tak ada satupun yang bisa mempengaruhi ya seseorang itu masuk ke dalam kekristenan. Bung, bung, dia yakin. Bung, maaf, 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 maaf. Maaf ya, maaf ya, saudaraku ya, maaf. Bukan saya tidak menghargai saudara. Ingat, ada bingkai kalimat yang dijelaskan oleh Yesus, sumber-sumber kenapa Yesus kemudian mengusir Kristen. Kecuali mereka yang melakukan kehendak, dengarkan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pertanyaan saya, atas kehendak Bapakkah sampai saudara menyembah anak Maria? Atas kehendak Bapa tertulis dalam kitab Yohanes. Di mana tertulis? Dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun bisa penyembahan. Kalau Yesus itu adalah jalan, yes. Yesus itu kebenaran, yes. Yesus itu hidup, yes. Saya pribadi, kami umat Islam mengimani itu. Oke? Apa pembuktiannya? Saya jabarkan satu menit. Izinkan saya. Akulah jalan. Jalan itu bukan tujuan. Anda mau ke kantor, jangan sampai tujuan itu di jalan. Kalau Anda hanya sampai di jalan, Anda bolos. Harus sampai ke kantor. Jalan yang harus Anda temui. Kebenaran. Kenapa Yesus dikatakan sebagai kebenaran? Karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan dia diutusannya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kebenaran. Jangan Anda rubah. Ketiga, hidup. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Umat Islam lolos di situ, Bung. Lagi-lagi lancar kali umat Islam masuk ke surga oleh syarat yang Yesus pasang. Sementara Anda, ingat di dalam Matius 7 nomor 21, 23, 22 dijelaskan di sana, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kalau saya tanya atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria, apa jawaban Anda tadi barusan? Yohanes katanya. Tidak ada kehendak Bapa agar Anda menyembah Yesus. Di mana itu tertulis? Jadi tidak ada dalam firman Tuhan yang sudah Anda sampaikan, Pak, barusan. Ya, saya tanya ulang lagi ya, saya tanya. Kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, bukan kehendak Bapakku Paulus, tapi Bapa Elohim. Saya tanya kepada saudara, atas yang kehendak atas kehendak itu berdasarkan naratif Bapa. Tetapi ini Yesus yang mengatakan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah sekarang, apakah atas kehendak Bapaknya Yesus sampai Anda mempertuhankan Yesus yang adalah manusia? Iya, yang saya tanyakan sama Bapak. Itu ayat mana itu? Matius 7. Bung, Matius 7. Dijelaskan, Bung. Dijelaskan oleh Bang. Matius 7 kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Matius 7 nomor 21. Matius 7 21. Sini saya baca ya. Oke, silakan. Matius 7. Yes. Ayat yang ke-21. Ini saya pelan-pelan. Ya, silakan. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yes. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, okay. Nah, ini udah apa ya? Iya.
Kalau kita lihat di dalam original teksnya, itu ada penekanan yang sangat sungguh-sungguh, sehingga dikatakan telema. Dalam bahasa Yunani, pengertian telema itu artinya kehendak yang benar-benar sungguh-sungguh harus berdasar kepada Bapa yang mengutus Yesus. Nah sekarang, mana kesungguhan Tuhan agar Kristen menyembah anak Maria? Di mana tertulis itu? Nah, jadi begini Pak. Tulis itu di kitab Yohanes tadi yang saya sampaikan. Enggak. Ini kata telema ini sungguh-sungguh, andaikan bisa diulang, sungguh-sungguh atas kehendak Bapakku. Harus berdasar terhadap kehendak. Mana kehendak Bapak agar manusia Kristen menyembah anak Maria? Tolong tunjukkan ke saya. Ya, artinya Yesus itu adalah anaknya Maria. Sudah? Kita harus paham itu ya. Kemudian, Yesus itu sebagai Tuhan, ya, tentu dia sampaikan di dalam kitab. Dalilnya, Pak. Enggak ada. Jadi, saudaranya bukan asumsi. Oke, okay, saudaraku, dalil, saudara Julian namanya ya. Julfan. Mohon maaf, saudara, Anda tidak mampu menunjukkan itu. Saya kasih gratis ilmu malam ini. Di mana Kristen itu dilemparkan ke dalam neraka? Itu poin pertama yang tadi. Ini poin kedua, dengarkan. Di dalam Matius 23 nomor 15 Yesus mengatakan, "Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu dan setelah engkau mentobatkan mereka menjadi orang neraka." Dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, orang Farisi, ahli Taurat, ketika meninggalkan tanah Yerusalem, dia mendirikan agama apa? Jawab saya. Nah, jadi tetapi kamu janganlah kamu disebut nabi. Hei, Bung, ini saya membantu Anda, Bung. Saya membantu Anda untuk keluar dari cengkeraman Dewa Molok. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ahli kitab, orang Farisi, orang munafik yang keluar meninggalkan tanah Yudea, Yerusalem, menyeberangi lautan menjelajahi daratan, sampai kepada Kiliki, Antiochia, Efesus, dan seterusnya ke Roma, dan seterusnya. Itu siapa dan agama apa yang didirikan setelahnya? Pengikutnya disebut apa? Begini Pak, Saya kira kewajiban saya sudah selesai, Ibu. Dilanjutkan oleh sahabat-sahabat saya, guru-guru saya di sini. Tolong direnungkan apa yang saya sampaikan, Saudara Julfan. Ini demi keselamatan Anda dengan keluarga Anda. Terima kasih ya. Siang ya. Kita proses saja, Bu. Saya pamit undur diri. Urusan ini jadi urusan pemandu sorak. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blender siap. Aduh, mantep kah ini. Ya. Artinya. Kebanyakan artinya. Blender, kita serang kita. Jadi gini, teman-teman sebentar. Jadi kalau menghadapi Bang Juma itu levelnya kelas keilmuan. Orang seperti tadi itu tidak akan mampu ditanya berapa kali, cuma bisa asumsi, tidak pernah menunjukkan dalil yang tepat. Dalil yang dia katakan tidak ada itu bunyinya penyembahan. Ya kehendak Bapak, tidak ada. Itulah Otena. Kelas seperti ini bukan kelas Bang Juma. Ya. Ini kelas pemandu sorak. Bagian pemandu sorak ini. Iya. Tenang aja, saya punya belajar, punya Dinda belajar. Kalau Unirpa levelnya samalah dengan Bang Juma. Unirpa jangan. Oke, bagian kita pemandu sorak. Bang Riki, kita sambut dulu nih, atau kita sambit. Eser. Eser, selamat malam. Jadi begini, Waalaikumsalam. Jadi begini, jadi kalau teman-teman OTN yang mau berdiskusi, kalau masih pakai kata artinya atau berarti, ya udah gak usah naik lah, bahaya posisi. Saya senang masuk di komal ini. Saya tadi udah babat habis si Billy, nggak mampu dia sampai kick saya. Mana itu bang? Di mana itu bang?
di komanya si Billy itu tadi saya masuk dan saya tidak mampu, jadi saya di kick. Apa yang tidak mampu, Bang? Maksudnya, aku curiga nih, gimana nih? Maksudnya mereka yang tidak mampu melawan Abang atau bagaimana, Bang? Mereka tidak mampu menjawab apa yang saya paparkan. Mereka main kick. Itu saya bilang kebiasaan. Apa itu, Bang? Apa yang ditanya Abang? Itu pertanyaan tentang Markus 16 sampai 18 itu. Apa itu, Bang? Itu, Bang? Tentang itu, jika manusia telah dibaptis dan percaya Tuhan Yesus sebagai Allah itu, maka mereka memegang ular dan minum racun tidak akan mati, tidak akan celaka. Di situ saya paparkan itu ada perintah. Abang salah, Bang. Masuk ke koma Billy, marah nyuruh orang mati minum racunnya, iyalah dikit. Enggak, aku masih sang sini sama Asher nih. Sher, coba tahiyat akhir Sher. Baca Sher. Tahiyat akhir. Apa itu? Nah. Apa, Bang? Iya. Tahiyatul barokatus. Lanjut. Oh, memang gini, Bang. Sesama kita muslim kan saudara, enggak usah saling ngetes. Saya malas untuk bahas itu. Saya di sini tadi senang masuk karena ada kakak saya Zuma itu. Iya. Tapi bahasamu ini enggak mencerminkan. Kayaknya tetap sebelah gitu loh. Gini, Bang, saya cuma rasa bahagia saja karena saya dikick dari koma mereka itu. Saya bahagia karena mereka tidak mampu jawab. Iya. Oke. Silakan Bang Lopo. Biasanya Bang Lopo suntik. Enggaklah, asal mana, Bang Asep? Selamat malam. Assalamualaikum atau Om Syasyastu. Salam kebajikan. Saya muslim dong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ditarik lagi, Bang, siapa tahu ada yang enggak, gini aja. Enggak, ini masih ini tadi tuh. Enggak, biar Bang Ridho gini. Biarin Bang Asher sudah mengakui dengan assalamualaikum, alhamdulillah, bagi kita ya. Seperti itu aja. Dan mohon maaf Bang Asher kalau benar Bang Asher itu muslim, bahwa kami bertanya seperti itu karena memang sekarang lagi musim penyamun. Lagi musim ini. Iya, lagi ngetren ini penyamun. Iya. Jadi benar-benar kita harus hati-hati gitu kan. Pura-pura ada yang pura-pura bodoh, ada. Padahal dia misionaris. Iya, itu ada juga yang pura-pura bodoh, memang bodoh. Itu loh kayak tadi ya. Oh banyak. Itu mah banyak, Bang Popo. Banyak. Muter aja. Bicanya asumsi. Muter. Begini, Bang. Kayak gamsing. Jadi pengalaman, setiap masuk rumah kayak kita itu minimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abang langsung gitu kan. Saya langsung diam tadi karena saya pas masuk kakak Zuma itu dia lagi berbicara, jadi dia diam. Asal ini orang timur ini, orang Solo ini. Toraja apa, Pak Asher? Saya suku Buton. Oh, Buton, Sulawesi Tenggara. Banyak nature di sana nih, host. Aspal. Makanya orang kalau orang di sini itu rupanya sahabat di bawah rumah aja ada aspal, Bang. Ada aspalnya Butonnya. Iya. Ah, ini bahaya nih. Ini harus menjaga. Lanjut, Bang. Bos, main ke Buton, Bang. Main ke Buton. Ya, jadi gini, paparan dari adindaku Juma itu, gurunda kita semua, alhamdulillah itu menambah pencerahan. Salah satunya tadi yang terakhir, yang ketika ada si Julpan, ini ilmu buat kita. Ternyata ketika kita terlalu pusing, apalagi mau naik ke komal Oten, udah bawakan aja 3 ayat itu, 21, 22, 23. Yang tadi 21, 22, 23, Matius 7. Iya, Matius 7, 21, 23 udah biasa itu. Udah, di situ juga udah habis itu.
Tapi harus ya, diiringi dengan tadi. Kang Riki, Kang Riki. Iya, kayaknya ya. Orang masih tria ya. Masih ayah terjelas aja nama ya. Iya. Ya. Siapa? Lena naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok bubuhkeun Kang Riki cenah. Bentar Dinda Adin, ini kan tadi ta'aruf tidak jadi, mungkin kita harus jadwal ulang ini ta'aruf nih. Tapi minimal sudah ada pandangan tadi kan. Terus Bang Aser, saya mau tanya Bang Aser. Apalagi boleh. Tadi yang dibahas di sana, Bang Aser? Gimana mau dibahas mereka itu kan kalau bully membully itu kan hebat ya. Kalau Nabi kita itu dibully atau Tuhan kita itu dibully itu udah kerjaan mereka. Iya. Kalau mereka tidak mampu itu suka kick, dia main kick. Itu keanehan loh, saya rasa keanehan. Jadi kalau ada yang menistakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita panas ya. Kita wah tetaplah panas. Saya mendidih tapi saya hadapi dengan tenang. Makanya mereka tidak mampu untuk berargumen dengan saya gitu. Jadi begini teman-teman, ketika saya juga sering konsinyir tiap koma, terutama begitu menemukan koma-koma Kristen itu, waduh, penuh dengan hujatan-hujatan. Nah di sini kita harus diuji dengan ketenangan. Kalau bisa kemampuan kita, misalkan kita harus mengakui aja, menyadari diri sendiri, lebih baik jangan naik. Kenapa? Mereka itu sengaja mau menyakiti hati kita. Ketika naik pun tetap tujuan mereka menyakiti hati kita. Sudah kita mendengar di bawah dengan hujatan seperti itu, hati kita sakit, panas, HP juga mau dibanting. Udah naik malah lebih disakiti. Kenapa? Karena kita gak bisa menjawab, gak bisa menerangkan. Mereka tutup, kick, angkat. Saya dua kali di seperti itu kan, di kick, masuk lagi, naik lagi, tetap. Artinya seperti itu, akhir kata dia langsung memute kita. Itu sering, apalagi di Sibili apa sih ilmunya, nggak ada. Tapi bagaimana kita, iya kita kan ingin menjawab yang netizen di bawah, bukan untuk Sibili. Tapi ketika kita tidak punya kesempatan, terus apa? Makanya sebaiknya nggak usah lah naik ke mereka, biar ke mereka Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam Bang Predator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Predator. Tadi izin Kanda, bukan enggak ngelihat Dinda masuk, cuman masalahnya itu lagi serius, jadi mohon maaf ya. Aman. Iya. Ayo lanjut teman-teman, saya standby. Ya, saya cuman sedikit menyarankan ke Abang Aser, kalau masuk-masuk Komal Muslim, awak sebelum bicara ucap salam dulu ya Bang ya. Boleh, iya sorry tadi Bang, makanya tadi ada kakak kita, gurunda kita Zoom lagi berbicara, saya takut memotong, makanya nanti dia berhenti berbicara baru saya mau ucap salam. Oh iya. Ayo macan punggung ya Taib. Ah manya ah. Benar. Kakak Riki taroskeun. Ini sudah terbentuk ada bendahara, ada bagian konsumsi, ada yang bagian untuk mendandani. Nah, ini Dinda Predator sama Dinda Adin mau bagian apa ini? Sama Dinda belajar. Ayo. Saya numpang tidur. Aduh. Konsumsi. Biar lancar gitu ta'arufnya, aduh. Jadi harus dibagi tugas ini, iya. Besok mau ta'aruf Bang Predator. Kok saya kok Aser tidak disebut sebagai apa ya? Nanti dulu Aser kan udah jelas, Aser mah udah jelas itu bagian di dapur. Nanti ada Bang. Iya, itu mah bagian di dapur. Udah krunya saya, tenang, konsumsi. Saya tamunya aja yang makan. Saya bagian yang rese aja Bang, saya bagian penyalipan aja. Saya bagian penyalipan aja, kalau ada yang rese saya salipin. Aduh Bang.
Tolong ya, kalau butuh paku nanti ke saya ya. Tolong Bang Predator. Bang Predator tolong nanti dibantu setiap tamu diperiksa kalungnya ya. Assalamualaikum Munirifa. Tidur. Astagfirullah, saya lupa ini ada Munirifa. Astagfirullah sampai lupa. Oh, iya benar disambut dulu, disambut dulu, iya. Disambut dulu. Da. Munirifa. Tidur. Nih. Enggak apa-apa nih. Rumkat sama Bang Sidik. Apa? Di rumbang dalgo tadi kami sama Bang Sidik. Enggak, Bang Unirip ini Unirip juga. Mana Uniripnya open tutup mic kok? Enggak. Waduh, assalamualaikum Unirip. Mana Unirip? Tidur udah turunin aja kesian capek kan. Iyalah, ya maaf ya Unirip ya. Maaf Unirip. Iya. Eh. Waduh, sahai ada. Aduh, ayo Yuri, oi. Sahai ada dia. Ngaku. Lain orang kang lain sumpah. Aduh. Wah, wah, wah. Waduh, waduh, bagaimana zaman ini? Bagaimana ini? Tukang kiah ini. Ser, Ser. Ada. Ser. Iya. Ya. Ibunya Nabi Muhammad siapa? Nah, hah? Kita kalau tentang Islam kita enggak usah bertanya tentang Islam lah. Kita kan astagfirullahalazim. Ini aja, okay. Bang Asher, Bukan. Seolah-olah saya tidak diyakini sebagai Islam gitu. Saya kalau ditanya aku punya host, aku host di sini. Sekarang kalau aku tanya di sini kawan-kawan udah tahu semuanya, makanya aku tanya. Ya kan? Coba kau dua kalimat syahadat. Astagfirullahalazim kok disuruh dua kalimat syahadat. Kita saling mendukung aja Bang Asher, enggak apa-apa sih. Silakan. Ya sudah. Heeh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Murni. Kalau buton, kalau buton mayoritas bang. Kalau buton itu mayoritas. Mayoritas 99%. Orang buton bang Asher, bang Asher jangan tersinggung ya. Nanti juga yang ta'aruf, nanti juga, bang Asher jangan tersinggung. Nanti juga yang ta'aruf tetap baca lagi syahadat itu. Baca lagi syahadat semua diajarin saya. Bang Asher nanti itu sebenarnya mau ngajarin saya. Bang Toyib coba. Bang Toyib. Enggak ini. Bang Toyib. Jujur bang, abang, jujur sebenarnya saya juga ini di samping saya berdebat, saya senang debat. Saya juga lagi cari jodoh. Masya Allah. Mau bonus enggak? Bonus 3. Kalau kau ke Batam, di Batam ada banyak jodoh. Tinggal kau bilang naik taksi bang, mau ke jodoh, pasti sampai. Mau jodoh. Coba Bang Predator, suruh itu Bang Toyib dulu sebelum taruh besok, jangan lupa syahadat. Udah tadi diajarin Bang Asher tadi. Bang Toyib mau taruh. Ya rencana insyaallah besok. Dari mana ini idenya? Iya, ini Dinda Predator. Nanti karena Japri dulu dikasih tahu santai aja udah. Itu Dinda punya dasi kupu-kupu enggak? Dasi kupu-kupu. Jas sama baret-baretnya sama saya ada. Enggak, kita mah sebagai kru pakai dasi kupu-kupu semua. Gitu loh. Hijab kamunya bari sambil ini sambil push up. Enggak, gini, ini siapa dulu nih si siapa nih Adrian? Adrian siapa dia? Udah tadi Bang, Adrian. Oh sudah ya, Adrian. Ya kalau Adrian sudah jelas. Aku jadi besok gimana besok gimana mau siang atau mau bilang di bangkir ini bang? Ya udah ada nomor teleponnya kan? Iya bang, maksudnya jam-jam berapa kira-kira? Tinggal kita kan sebagai ini aja kesanggupan Bang Toyib aja mau bagaimana caranya dibesar-besarin atau biasa kan gitu kan? Menurut Bang Predator sebagai kepala keamanan lingkungan sering jam berapa bisa bagusnya? Iya. Ngikut aja bang, gimana Bang Toyib? Yang penting ada gambar juga. Enggak, saya pengen ini, pengen ngetes uji dulu tingkat urgensinya. Apakah lebih urgent Bang Asher membutuhkan pasangan yang sudah masuk ke tahap wajib, hukum wajib atau gimana ini? Bang Asher gimana Bang Asher?
Ada. Kira-kira saya sudah masuk hukum wajib enggak? Udah ada. Ini gaya Oten, Ini muter-muter gaya Oten ini, muter-muter kayak garsing. Udah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Sudah masuk syarat wajib. Masuk syarat wajib katanya, ya Allah. Nah, ini beli satu dapat tiga loh ini. Saya pernah menikah, saya punya anak dua. Kata Bang Spandu nih, si Wahyu ini naikin ini, kayak mau debat ini katanya. Saya pernah nikah, punya anak dua. Rudikur Niawan, selamat malam. Wah, bisa bersaing nggak sama Bang Toyo? Tepat dal. Rudi, gimana tingkat urgennya aja? Lo sudah masuk hukum wajib. Bang Rudi Kurniawan soalnya nggak ada, Bang. Hah? Ayo Bang Rudi. Ditanya suaranya sama ada. Host Bang Rudi. Suaranya terputus-putus itu, Bang. Suaranya. Assalamualaikum Bang Rudi. Selamat malam Bang Rudi. Waduh, ini buat pusing kita nih, nggak ada suaranya. Maaf Bang Rudi ya, turun Bang Rudi ya. Atau dibuat beli apa dulu? apa headsetnya atau gimana? Nah udah, kita butuh yang ini, ada predator nih, tenang aja. Ada Bang Spandu juga di bawah tuh, Spandu. Naikin Bang Spandu. Bang Predator. Apa kabar Bang Pre? Cara izin naik, patroli, host, izin patroli dulu. Ada kepala keamanan di sini Bang Predator. Siap. Sudah selesai itu. Kabar-kabar ya, Bang Palopo. Iya, siap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikin Bang Spandu, Bang Spandu. Abang kita. Bang Spandu. 98 ya Bang, abang kita tuh. Naik Bang. Itu Oten biar kita gas di sini, Bang. Bang Juma katanya mau ke JKT katanya. Jakarta. Iya. Bang Juma mau ke Jakarta ya, kapan? Salam dulu Bang Spandu, abang kita tuh. Assalamualaikum Bang Spandu. Assalamualaikum Bang Spandu. Mak. Senjata tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak di bawah. Iya Bang, kita sini ada yang taping di bawah. Kayaknya pinter dia. Kira-kira yang pinter-pinter lah. Itu tadi yang saya up itu tadi Bang. Emo nanti nih kalau bilang aten ada yang pinter. Emang iya, kita tes dulu kepintarannya. Emang ada. Di bawah rata-rata Bang, psikotesnya Bang. Siapa? Aku sih sudah tes yang ringan-ringan saja. 1 + 1 berapa? Kalau bagi lebih dari 1 ya udah cakik aja. Kalau aku kayak Bang Predator sih, bagian gas-gas suka ngusirin Mak Lampir. Itu kamar kita ini. Penting dalam di pihak kita memang harus ada yang seperti itu. Kita udah ada alhamdulillah. Kalau saya leles lihat ketika melihat yang teas ya, kita teas gitu. Makanya ini salah satu cara dialog communication. Kita melihat dulu siapa yang bicara, seperti apa, arahnya kemana. Itu jangan lupa, itu harus dibaca dulu. Kita lihat dulu ini karakternya seperti apa. Jangan sampai orang karakternya lembut, kita ngegas. Nah ini yang sering saya temui di komal-komal gitu kan. Kalau ngegeluyung mah data. Silakan lanjut. Bang Rudi, selamat malam. Selamat malam. Bagus. Sekarang bagus. Ya, bagus sekarang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang udah sunat ya, Bang. Maaf, Bang. Tadi kan jaringan. Jadi apa?
Ada apa tadi, Bang? Ada apa? Hah? Halo, ya, Bang. Ada yang ditanyakan? Di sini aku. Enggak, cuma ikut dengerin aja, cuma mau nyapa aja sebentar. Oh, iya. Oke, Bang, silakan disapa-sapa. Yang mau disapa siapa nih? Bang Toib, Predator, silakan disapa, Bang. Siapa saya dulu, semua. Bang Aser, calon pengantin itu loh, Bang Rudi. Oh iya. Ayo. Selamat. Bang Rudi enggak nyapa. Mudah-mudahan semuanya sehat aja lah. Amin. Dan kalau mau undangan, karena Risa di sini ditunjuk sebagai juru tulisnya, jadi amplopnya sama saya saja, Bang. Saya penyerimu tamu ya. Loh, pengantinnya siapa? Pengantin laki-laki ya, Bang Aser? Udah di mabruk. Iya, saya penerima tamunya gitu. Sekalian penerima pengantin begitu. Enggak, jangan penerima pengantin. Saya tamu doang saya. Oke, makasih Bang Rudi ya sudah menyapa-nyapa ya. Oke. Kita siapkan kursi kosong satu Mas Bang Rudi. Mohon maaf ya. Oke. Jadi Bang, saya nggak ada open yang berani masuk di komal kita, Bang. Mereka nggak berani. ada juga. Gimana pandangannya? Saiful Bari mau menyapa siapa nih, Bang Toib? Silakan. Saiful Bari. Yang mana itu Saiful Bari? Saiful Bari. Ya, Islam. Waduh, miss. Waduh. Ini casnya dilepas dulu, Bang. Casnya dilepas dulu. Dekat gardu ya, dekat gardu PLN ya. Nah, casnya dilepas dulu. Oke, sip, bagus. Yuk, lanjut. Ada yang mau disampaikan, Bang Saiful Bari? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar-dengar aja, lingkar ya, Cek. Hah? Saya dengar-dengar aja dari Aceh. Dari Aceh. Oh, salah. Aduh. Kun mumangule, hana pengana inong. Mumangule. Ya kenal Aceh. Pakai bahasa Ibrani. Wajibu. Wajibu. Kalau dengar Aceh itu Mas Pandu itu. Udah ya, paham gitu. Nah. Ya, wo. Ya lebih ya, ikupi dong Predator, gimana aku mau paham, aku aja di Makassar, orang Makassar kan. Aduh, di Makassar Bang ya? Iya. Aduh, Bang. Ya. Oke, Bang Saiful Bari ya. Jadi sama Bang ini dekat tuh, sama Bang ini, Bang apa? Palopo. Sidik ya, Palopo. Bang Sidik, Palopo di Makassar. Iya. Bang Juma Palopo bukan Palopo, enggak Makassar. Makassar Sulawesi Selatan, Palopo Sulawesi Tengah. Bang Juma kan Palopo, Makassar juga kan. Palopo itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya, masih Sulawesi Selatan. Bang Juma juga di Makassar juga, Bang. Bang Juma ya. Kalau Bang Juma dia di Makassar. Sini mohon maaf nih, Bang ya. Saya tanya. Boleh, Bang ya? Mohon izin nih ya, Bang ya. Agak segan juga saya. Bang Spandu, gimana pandangan Abang bagi instansi yang lain itu menghujat agama kita? Mau saya bilang lah, gitu kan. Mereka mau menghujat ya sesuka-suka mereka lah. Dan kita menghadapinya ya dengan tenang hati aja, enggak usah ini. Siap. Begitu. Tapi ada yang saya tandain tuh orangnya selalu di TikTok tuh. Dia sering buat apa? Kan, penghujat itu kan paling yang penghujat itu ya si yang kuperhatikan di sini di TikTok itu sekarang si siapa lagi? Kiamat sama si siapa? Lagi kemarin itu? Siapa lagi yang? Mereka kan kakinya Sira Nabawiyah. Nah, itu yang jadi PR buat kita. Emangnya ada yang pakai Sira Nabawiyah? Iya, mereka kan pakai Sira Nabawiyah.
Kiamat dan juga itu, suka ya merujuk dan itu istilah, sudah jelas itu dipelintir gitu ya bang ya. Gitu bang. Tapi insya Allah ya bang bang Sepandu ya kita juga punya kan ya, kita juga punya tim untuk itu yang bisa ini seperti Ustadz Ustadz Wafi, Ustadz Ali gitu ya, Bang Ali 2 itu bang. Yang mengerti apanya lah ya, perkata juga ya, sebabul wurud juga mereka mengerti. Alhamdulillah lah, kita masing-masing lah bagi tugas ya gitu ya Bang Sepandu ya. Ya, ya kita tim sorak ya, kita yang KTBLC gitu kita hadapin ya, ya. kita bukan tim, bukan koma ya kan. Udah ada tim masing-masing, ada tugasnya masing-masing ya, levelnya masing-masing. Tapi gini, mereka itu paling segen loh masuk ke tim sorak, repot mereka nggak bisa muter-muter. Gak ada kesempatan muter-muter, si Jurupan aja langsung kabur tadi begitu Bang Juma mau turun, kabur dia. Udah kena mop dulu tadi, kita mop dulu baru datang. GG Medan kita pakai. Jatuh datang, kalau salah kabur jadi kita. Gini, jadi gini Bang, ketika kita diskusi dengan yang muter-muter tim sorak ini ada si Dinda Predator. Itu kalau langsung kita live melihat Dinda Predator itu pasti di meja lagi mencorong aja matanya. Begitu muternya terlalu jauh makin merah aja matanya. Udah gitu langsung di GPS. Lucu aku. Ini tim benar-benar lengkap kita. Apalagi udah masuk abang kita kan, Bang Sepandu udah aman tuh udah semua. Siap. Ini udah nyantai. Cuma alhamdulillahnya gini, cuma alhamdulillahnya gini, meskipun kita ini tim sorak tidak ada keluar kontak, terutama di bibel mereka. Salah. Alhamdulillah. Ini yang kita pegang, makanya kita tetap istiqomah maju, gitu kan. Takbir terus. Takbir Allahu Akbar. Ini ponakan-ponakan saya juga sering saya seperti ini, suka ngeliatin aja, suka ngeliatin fiti-fiti, kemudian suka ngeliatin juga kalau live. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia juga tercerahkan di anak-anak kecil soalnya. Bang Toib ya. Ini direkam kan? Enggak. Iya, kok gitu Bang Toib? Tadi dari siapa ya? Ya boleh direkam, boleh lanjut. Enggak, yang tadi. Oh, yang tadi direkam sampai Bang Juma turun. Oh iya, mantap. Tadi pengin naik, saya pengin masuk YouTube saya itu tadi. Alah. Enggak, aku tahu. Kau enggak boleh masuk YouTube, makanya sengaja di bawah aja. Iya. Kan aku udah kena akunnya. Iya. Kau perdatar kan di bawah. Behind the scene. Iya, benar. Tidak boleh terlalu diekspos. Kembali kepada niat. Benar. Niat kita apa ya? Tujuan yang paling utama itu. Ah, inna amalu biniat. Paling nanti besok kalau apa ya, kalau ibunya jadi ya berarti dikondisikan itu kerudungnya berarti ya, Bang. Iya. Yuansa, ya. Daerah mana, Bang? Ya. Jadi apa mas kawinnya rencana Bang Toib? Ini udah mas kawin. Apa Bang Aser? Tanya aja Bang Aser. Enggak, rencana mas kawinnya apa? Biar jelas nanti aku sampaikan. Ya. Direct. Langsung aja Bang Yesus. Enggak ada, masih ada di sini. Pakunya Yesus mau dicemplangin ya. Ada. Jadi teringatnya yang tadi Bu itu kenapa? Ada gadis, ada anak gadis, mau enggak? Bang Predator. Bang Toib, ada anak gadis yang mesti kembaliin tadi. Ah, masa sih ah, jangan. Ini baru masuk nih, coba lihat tengoklah nih. Jangan satu, dua ada enggak? Dua. Aku boleh nanya enggak sama kalian semua di sini? Boleh. Silakan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, termasuk planet, semua bintang, matahari,
pada saat diciptakan itu Tuhan itu sudah hidup atau belum? Sudah adakah belum? Maksudnya Allah. Kan yang ciptakan kan Allah. Pada saat Allah menciptakan semesta ini, Tuhan itu sudah ada atau belum? Nah, mungkin Aser yang bisa menjawab tuh. Aku kasih dia Aser. Silakan. Iya, silakan. Silakan. Dari kata awalnya yang menciptakan. Gimana ada ciptaan kalau nggak ada pencipta, Bang? Pertanyaannya beda loh. Coba diulangin, Bang Pandu. Biar paham ya. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Tuhan itu sudah hidup atau belum, Bang? Oh, sudah hidup. Oh, Tuhan. Bisa. Enggak ada Tuhan, Bang. Enggak ada Tuhan. Enggak ada. Gagal fokus jadinya ya. Kecilkan, Bang. Ya. Ajar. Gagal fokus ya. Sebentar. Sebentar. Ini pertanyaan Bang Spandu. Ini pertanyaan Bang Spandu. Nanya begitu kan. Ini permainan kata tapi dalam. Silakan ini harus dibahas. Boleh. Saya tadi benar enggak? Apa jawabanmu? Coba diulang, aku nggak dengar. Gara-gara ada Nora tadi, aku pindahkan ke yang besar. Nah, Bang Aser, mungkin diksinya ada ya? Bang Aser, diksinya ada. Cuman Bang Spandu tadi nanyakan hidup. Iya. Coba ditelaah pertanyaan itu. Tapi saya kok langsung ini perhatian saya kok teralihkan kepada ini. Jangan lari konteks. Bang, kecilkan aja, Bang. Udah enggak apa ini, lagi. Kaum hawa ini agak kecilkan sih. Maksudnya kecilkan aja, Bang. Saya kok teralihkan ke Fatmawati ya. Tapi Lansa. Katanya kita disuruh kecilin biar lebih besar lagi Mbak Noranya. Kita aja yang dikecilin harusnya. Orang mencari yang gede, ini cari yang kecil. Bahaya. Oke, kembali lagi fokus. Silakan dilanjutkan. Siapa Bang Aser dulu yang mau jawab? Silakan jawab tuh Bang Spanduk, silakan. Oke. Ayo, siapa bertanya? Saya jawab. Itu yang tadi Bang Aser, tadi yang tadi dari Bang Spanduk itu ditanyakan. Ketika alam semesta ini diciptakan, apakah Tuhan sudah hidup? Tuhan, ketika alam semesta diciptakan, alam semesta diciptakan itu berserta isi-isinya, Tuhan sudah hidup. Kalau Tuhan sudah hidup, saya pikir belum ya. Tuhan belum hidup, tapi Allah sudah hidup. Waduh, gimana mau ngelawan Billy? Bukan gitu, Bang. Pertanyaannya itu gini loh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya, sebelum ada manusia nih ya, sebelum diciptakan Adam, Tuhan itu sudah ada manusia kan? Tuhan itu sudah hidup atau belum? Tuhan gampang pun. Tuhan ini logika hidup loh. Logika ini. Wah, enggak lulus ini. Saya jawab belum. Iya, kalau saya sih pertanyaannya kalau Tuhan itu sudah hidup atau belum? Tuhan itu belum ada. Tuhan itu yang dibuat oleh manusia. Nah, Tuhan yang dibuat manusia. Emang Tuhan itu dibuat manusia. Kalau Islam ya ada Tuhan selain Allah. Benar. Ya, jadi gitu itu, ya kata-kata. Itu jawaban udah. Tiada Tuhan selain Allah.
Tinggal penjabarannya, Bang Spanduk. Itu jawabannya. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Bukan tiada Allah selain Tuhan kan? Benar. Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Jawabannya. Kalau Nabi, kalau Adam telah diciptakan, maka disitulah akan adanya Tuhan. Gitu. Nah. Karena manusia yang membuat Tuhan, manusia yang membuat Tuhan, bukan Allah. Manusia yang membuat Tuhan. Ada pencipta selain Allah. Oh, bukan Paulus ya yang bikin Tuhan. Permasalahannya begini. Oh, bukan. Permasalahannya begini. Yang tadi kan yang ditanyakan ini kan gini. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, apakah Tuhan sudah hidup? Hidup. Tuhan itu sudah hidup gitu kan. Saya jawab belum. Saya mau memandang dari perspektif keoten-otenan. Kalau jawaban saya lebih ekstrim loh. Gimana? Kalau jawaban saya lebih ekstrim. Kan ada, sudah hidup atau belum? Jawaban saya bukan itu. Tidak ada. Aku Bang Sidik lagi. Tidak ada Tuhan yang hidup sebelum setelah bumi dan langit diciptakan. Tuhan itu tidak hidup karena Tuhan itu maha hidup. Pertanyaannya tadi kan Pertanyaannya Tuhan itu sudah itunya hidup. Ini jangan dihilangkan tuh belum itu. Apakah Tuhan sudah itu? Tuhannya belum keluar dari Bunda Maria. Belum. Tuhan itu tidak hidup, makanya Tuhan itu maha hidup, tidak mungkin hidup karena maha, gitu loh. Jadi harus dibedakan, Tuhan mereka kan tidak maha, kalau Tuhan kita maha. Jadi di atas hidup. Coba tanya gitu. Bang Toib. Nah, punya Bang Toib masih hidup enggak? Sebentar. Masih hidup kan? Enak aja. Sebentar. Sebentar. Ketika mau diartikulasikan. Sebentar Aser. Ketika mau diartikulasikan dengan suku kata Tuhan, ya. Itu belum ada. Kenapa adanya itu ketika Al-Qur'an diturunkan ke baginda Nabi Muhammad dengan adanya kalimat tauhid la ilaha illallah, baru ada kata Tuhan. Karena di situ tiada Tuhan dijawab langsung selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi jawaban saya tadi benar nggak? Duh, nggak tahu. Kalau mengkerucut ke la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, benar. Cuman penjabarannya, karena itu kan bercabang pertanyaan tersebut. Karena kalau disebut Tuhan hidup, di umat Islam tidak ada Tuhan hidup. Yang ada maha hidup. Begitu. Tapi kalau kata artikulasi Tuhan, bisanya ada nama Tuhan, itu setelah Al-Qur'an diturunkan ke umat baginda Nabi Muhammad, adanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain itu. Tiada Tuhan pertanyaan, tiada Tuhan siapa selain Allah, itu jawabannya. Jadi Bang Asir sudah mendekati, itu bagus. Jadi pondasinya di la ilaha illallah. Silakan Bang Spanduk dikoreksi kalau saya salah. Coba saya sedikit tambahkan ya. Jadi sebelum ke Bang Spanduk ya untuk menjelaskannya. Yang pertama menggunakan kata Allah. Kemudian yang kedua menggunakan kata Tuhan. Apakah Tuhan sudah hidup gitu ya? Ketika sudah menciptakan segala sesuatunya tetapi belum menciptakan Adam, begitu. Oke, kalau cakrawala seperti laut, batu atau segala macam, kalau kita masuk ke diksi Tuhan adalah kan sesembahan ya. Tuhan itu adalah sesembahan. Permasalahannya ketika sudah ada keberadaan batu begitu ya. Contoh batu saja ya. Apalagi cakrawala begitu ya, batu saja. Ketika batu itu menurut saya kan juga kan muslim. Kenapa muslim? Karena batu selalu berkomitmen terhadap apa yang sudah ditetapkan hukum. Dia patuh terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Ya itu apa? Dengan ciri-ciri ya seperti batu sekarang inilah ya, dengan tidak bisa bergerak tanpa tanpa ada stimulus atau apa ya, ada daya daya tambahan ya. Begitu ya. Ya. Terus kemudian keras. Ya itu kan ketentuan-ketentuan Allah itu yang sudah ditetapkan kepada batu. Ketika itu tidak menyalahin itu berarti dia muslim, begitu kan? Dia submit, benar-benar patuh terhadap ketentuan hukum yang sudah Allah tentukan kepada batu dengan sifatnya dan karakter-karakternya. Berarti sudah ada muslim di situ. Berarti kan sudah ada penyembahan. Berarti kan sudah ada Tuhan. Kemudian diksi hidup karena menggunakan maha hidup ya sudah sepertinya tidak pernah, artinya Allah itu hidup semula awal gitu loh ya, sedari awal begitu. Jadi tidak pernah mati dan tidak pernah kapanpun baik sepersekian detik itu dia tidak menjadi maha yang lain gitu ya, maksudnya maha mati atau mati dalam sesaat pun dia akan terus hidup. Dan kapan itu ya, tidak berawal dan tidak berakhir sifat Allah yang hidup tadi itu, tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi walaupun sebelum kejadian, sebelum dijadikan cakrawala atau segala macam, ya saya rasa Allah situ atau Tuhan itu juga sudah hidup begitu ya, sudah mempunyai sifat hidup. Begitu. Udah Bang Taib. Saya. Ya, udah. Itu pertanyaan saya simpel kalau saya telaah itu kan. Allah menciptakan semuanya, Tuhan sudah hidup belum? Tuhan itu belum hidup. Ya, ya. Tuhan hidup itu setelah Yesus itu keluar. Nah, itulah dituhankan. Mm-hmm. Itu aja ya, kan permainan kata. Yang macam-macam. Benar. Jadi saya tadi jawaban saya itu ya masuk benarnya itu 60% ya. Jawabannya Bang Asher itu nilainya 100. Semua nilainya 100. Sih. Ini lah enaknya kan. Bang Spani udah wajib nikah dong saya ya. Barangkali butuh rekening saya, nanti saya kirim ya Bang Spani. Abang Riki pelanggaran itu Bang Riki. Sebenarnya itu kalau jawabannya ya, 100 nilainya Dinda. Kalau 100 nilainya berarti ada punishment-nya. Aduh, Dinda mau ngapal wae. Jawabannya itu enggak pakai data, enggak pakai dalil. Secara logika saja kalau umat muslim yang jawab itu nilainya 100 semua. Iya, luar biasa. Bang, karena dia kalau ada di sini, Bang, abang-abang kalau ada janda atau orang-orang yang lagi cari jodoh naik di Kumal ini, pulang saja. Masya Allah. Waduh. Alhamdulillah. Enggak sopan. Oke, Asher, sorry ya, gantian Asher ya. Maaf Asher, aku ganti yang lain Asher. Ada siapa yang mau naik? Aku ya, bisa apa, Pak. Banyak kan cari-cari ini kan, ada yang mau minta-minta medis bawah nih, gantian dulu. Bang Aji, Marwan Kumbang. Aku dan bisa satu-satu. Aku mau bicara logika lagi ya, logika yang boleh, sangat di akal. Bisa enggak? Boleh, Bang. Ilmu buat aku, Bang. Katanya Nabi kita itu Muhammad itu kan sering dihujat katanya bodoh gini ya. Ketika dia menerima wahyu bahkan dia dipaksa untuk mengucapkan ikro ya, bodoh. Tapi kenapa di dalam kitab suci Al-Quran itu menjelaskan tentang semua kehidupan manusia, bahkan aturan-aturan dalam kehidupan, kemudian apa, proses-proses manusia, bagaimana caranya berkembang manusia, mulai dari dalam rahim, mulai umur sekian kan dalam rahim, itu kan dijelaskan semua dalam Al-Quran, bahkan dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan atau yang ahli dalam sains kan, kedokteran, itu dipakai. Terus mereka bilang itu bahwa Muhammad itu bodoh. Jadi kalau mau dibilang bodoh itu bodohnya di mana? Sedangkan apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran itu sudah menjadi pegangan hidup, maksudnya sebagai aturan-aturan, dan semuanya itu masuk di akal semua.
secara logika hukum-hukum untuk kita dalam kehidupan sehari-hari semua sudah diatur. Sedangkan yang lain, kitab yang lain kan belum tentu seperti itu kan. Kenapa mereka mengatakan bahwa Muhammad itu bodoh? Mungkin bodohnya pada saat zaman dulu waktu dia belum mengenal huruf, tapi kan dibuka, istilahnya dibuka pintu hatinya, dibuka pikirannya agar dia bisa pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau teman-teman dulu yang jawab ya, atau siapa? Bang Riki, bentar, iya. Bang Riki. Bentar, Pak Haji mau kenalan dulu katanya. Silakan Pak Haji. Ayo, silakan. Jelas enggak suaranya? Suara saya jelas enggak? Jelas. Cukup. Alhamdulillah. Ini kayak menarik sekali nih yang tadi masalah apakah Allah Tuhan atau Allah gitu ya. Pertama Tuhan, jadi Allah gitu ya. Masalah hidup atau tidak gitu. Belum ada alam semesta ini, apakah Allah itu hidup gitu ya? Iya. Bukan Tuhan, jadi, Tuhan, bukan Allah. Oh, Tuhan. Allah menciptakan Allah. Langit dan bumi. Oh, gitu. Nah, setelah itu apakah Tuhan sudah hidup gitu pertanyaannya. Oh, gitu. Iya. Kalau Tuhan ya belum ada gitu. Tapi kalau Allah itu yang Maha Hidup. Allah itu kan kalau di 20 wajib sifat Allah kan ada namanya al-haya gitu kan ya. Wujud kidambakum mukhalafatul hawadits dan seterusnya sampai ada al-haya, berarti yang Maha Hidup. Jadi sebelum ada sesuatu pun apapun yang sebelum ada pembentukan adanya makhluk itu Allah itu hidup gitu. Ada kalau Allah gitu ya. Kalau Allah itu hidup. Maksudnya wujud itu kan ada, bako itu kan terdahulu. Bako itu kekal, mohon maaf. Kidam itu terdahulu, maksudnya yang awal gitu. Jadi dia Maha Hidup dari yang awal gitu. Kalau kita sifat Allah, sifat wajib Allah itu di kalau pakai Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masalah tauhidnya gitu. Masalah rujukan ilmu tauhidnya ke Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Maturidi. 20 wajib sifat Allah. Kalau masalah Tuhan ya, Tuhan kan itu artinya kan julukan ataupun jabatan. Sebagaimana dikatakan nanti kan ketika kita masuk kubur kok ada man robuka, siapa Tuhanmu? Itu kan dia dijawab. Nah, jadi Tuhan itu adalah termasuk julukan ataupun julukan lah bahasanya. Generic name. Gitu. Nah, jadi kalau Tuhan ya setelah adanya terjadi orang ingkar kepada Allah, menyembah berhala dan dia menuhankan selain Allah, itu awal adanya Tuhan gitu. Itu kalau saya. Terus kemudian kenapa Rasulullah SAW itu ada dikatakan ummu gitu, yang buta huruf. Emang ini sudah menjadikan hal yang dimaklumi dalam Islam ataupun dalam dunia Islam. Para ulama mengatakan Rasulullah itu ummu, itu buta huruf. Ini ada sebenarnya hujah bahwa ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, Rasulullah itu langsung hafal apa yang diturunkan oleh Allah gitu, ayat dari ayat per ayat, ada hadis per hadis, karena sifat Nabi itu kan namanya fatonah, cerdas. Nah, sifat Nabi cerdas, walaupun dia buta huruf, tetapi beliau itu tidak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Allah, maka disampaikan kepada sahabatnya. Ada ketika di zaman Nabi itu ada sahabat yang suka nulis perkataan Rasulullah, mulai dari hadis sampai Quran turun terus dicatat. Saya lupa namanya siapa itu, sahabat Nabi yang suka nulis-nulis. Nah, jadi Rasulullah buta huruf itu sebenarnya hujah bahwa Quran itu bukan perkataan Rasulullah, bukan dibuat-buat oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak bisa baca dan bisa tulis, murni itu datangnya dari Allah. Dan Rasulullah itu punya sifat yang namanya patonah,
Nah kan cerdas. Ya jadi sebenarnya itu Allah buat seperti itu, keadaan seperti itu untuk hujah bagi orang-orang kafir. Takutnya kalau misalnya Rasulullah itu pandai, misalnya pandai maksudnya bisa baca tulis istilah yang gitu, maka orang-orang kafir yang tidak nerima dengan kenabian kerasulan daripada Nabi Muhammad SAW, maka mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, buatan Rasulullah. Jadi itu sih pendapat saya. Terima kasih. Oke, ada yang mau menambahkan atau diizinkan saya dulu? Silakan. Anda dulu. Oke, begini ya. Di dalam ayat manapun di Al-Quran tidak ada yang mengatakan. Saya izin saya tidak memberikan tanggapannya di sini karena silakan. Saya cuma sekedar memberikan pertanyaannya. memberikan edukasi rekan-rekan kita yang karena kalau kita mau menanggapi percuma karena kita kan sama-sama. Ya betul. Karena jawabannya sudah benar loh, semua jawaban itu nggak ada yang salah. Itu bagus bang, itu bagus dalam rangka mengasah keilmuan kita, berbagi ilmu itu bagus karena memang Oten kan kadang di sisi itu mereka menyerang sehingga kita ada persiapan. Itu bagus bang kalau saya nilai bahwa kita itu kalimat bodoh itu sering mereka ucapkan untuk baginda Rasulullah, maka kita juga harus covering dengan kalimat itu bahwa kalimat bodoh di ayat Al-Quran tidak ada, yang ada adalah ummi, yang artinya ada yang menarasikan tidak pandai membaca, ada yang menarasikan buta huruf. Namun yang jelas baginda Nabi Muhammad itu adalah cerdas. Saya katakan dengan tegas, cerdas. Kenapa? Realita dan fakta, tidak ada orang yang bisa menguasai banyak orang dan menguasai sebuah kerajaan, bahkan baginda. Disebut baginda itu berarti orang yang betul-betul derajatnya setingkat raja. Kalau orang yang tidak punya kecerdasan berpolitik di zaman itu nggak mungkin bisa menguasai banyak orang. Artinya baginda betul-betul cerdas. Itu. Kalau kalimat bodoh kita coret, itu tidak ada dalam ayat Al-Quran bahwa Muhammad itu bodoh, baginda itu tidak ada. Begitu Bang Spanduk, itu bagus, saya setuju Bang Spanduk menggulirkan seperti itu. Kita sedang mengasah pengetahuan kita, jangan sampai terlena. Itu menjadi narasi para Oten yang selalu dibawakan selama ini ya gitu. Terus tadi maha hidup, kenapa saya tidak mengatakan kalau yang hidup tidak ada Allah, karena hidup itu ada mati. Tapi kalau maha hidup bisa dua arti, maha hidup tidak bisa mati dan maha hidup yang menguasai hidup, itulah maha hidup. Silakan lanjut. Siapa ya, dulu? Ya, silakan. Ya. Tidak ada. Lanjut. Ya. Ketika malaikat Jibril datang kepadanya, kepada Rasulullah, lalu katanya, bacalah, berkata, Nabi, aku tidak pandai membaca. Terus Nabi selanjutnya menceritakan, aku ditarik dan dipeluk sehingga aku kepayahan, kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca, maka berkata Jibril, bacalah. Ini sampai berkali-kali ya, dan sampai di situ maksudnya adalah bentar, pada Quran surat Al-Maidah ayat 27, dan tuturkan kepada mereka informasi tentang dua anak Adam dengan sebenarnya. Bacalah hai Muhammad kepada mereka pengkabaran dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, dengan sebenarnya. Oke,
ini saya juga harus hati-hati ya. Kok bisa ya? Untuk yang dimaksud kaum yang dimaksud Umi itu adalah merujuk kepada kaum ya. Bentar, bentar. Mana ya? Nah ini. Kaum yang Umi disebut di dalam ayat itu adalah kaum Arab, orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad yang dipahamkan berada di tahap tinggi dalam kesastraan dengan karya-karya sastra yang bermutu dipamer dan digantung di Ka'bah. Tentu itu tidak menggambarkan orang Arab jahiliyah ketika itu berada dalam keadaan yang buta huruf. Mereka dikatakan jahiliyah hanya dalam kepercayaan, bukan dalam berbagai bidang lain. Kalimat Umi menurut Al-Quran dimaksud orang-orang yang tidak atau belum diberi sembarang kitab oleh Allah. Itu maksudnya yang dimaksud Umi ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Aku boleh izin beropini sedikit itu, mohon dikoreksi apabila salah. Lanjut. Pendapat saya juga hampir mirip tadi dengan abang yang baru masuk itu, tapi saya nggak layar saya. Soalnya kalau dikatakan, maaf ya, tadi saya bilang kalau saya salah koreksi. Kalau dikatakan Nabi itu seorang yang bodoh atau katakan saja buta huruf, itu berarti membatalkan salah satu sifat Nabi yang ada pada Nabi itu sendiri. Sidik, amanah, tabrik, fatonah, dan salah satunya adalah pintar, cerdas gitu. Dan saya juga pernah membaca kalau Umi itu ya sama yang kayak disampaikan dengan Bang Logika tadi. Memang istilah Umi itu adalah istilah untuk salah satu kaum yang ada di zaman itu, bukan berarti merujuk kepada satu kekurangan gitu. Bukan istilah untuk orang-orang yang tidak bisa membaca. Karena di sini gak mungkin juga pada saat Allah mengutus malaikat Jibril saat diturunkan surat apa itu? Alaq. Oh iya, Alaq. Bismirabbika ladiholak, kayak gitu kan. Bacalah. Di situ tidak semata-mata malaikat Jibril atau Allah berfirman melalui malaikat Jibril kalau yang difirmankannya itu tidak bisa membaca. Begitu. Itu opini dari saya, mohon dikoreksi apabila salah. Gitu, Bang. Itu pemahaman saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahkan yang lain, silakan. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, ganti topik. Iya, soalnya kalau ini tak baca semua panjang ini literasiku. Kan Bang Spanduk untuk menggulirkan lagi satu bahasan. Iya, ini mengasah ya. Tujuannya mengasah. Atau gini aja, Adin yang tanya gitu kan, sekalian tambah bawasan Adin. Ada gini. Dinda masih sehat, Dinda? Alhamdulillah sehat, walaupun setengah derajat doang. minum kopi dulu. Yuk lanjut, Dinda, Adin, lanjut. Gini, tadi kan sebelum masuk ke sini, Adin masuk ke live-nya Bang Al-Hidayah tuh. Di situ Bang Al-Hidayah mungkin lagi syiar di room-nya Orten lah.
di sana ditanyakan tentang masalah Isra Mi'raj kan, yang sebagaimana kita tahu kalau kejadian Isra Mi'raj itu berkaitan dengan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di situ mereka tanya itu kejadiannya kapan, sedangkan mereka mengklaim kalau Masjidil Aqsa itu dibangun bahkan setelah Nabi wafat gitu. Di sini Adin coba cari referensinya di Google, dan memang ada banyak artikel yang ternyata beda-beda gitu. Barangkali di sini ada salah satu dari abang-abang semua yang bisa ilmunya lebih, mungkin lebih bisa menerangkan lagi sama Adin gitu. Silakan Dina Toyib. Dina Toyib. Ya gini, saya coba sedikit ya. Yang disebut dengan masjid itu sebenarnya bukan melulu diartikan sebagai bangunan, tetapi masjid itu adalah tempat orang beribadah begitu. Jadi di situ pernah ada prosesi peribadatan, ya di situ bisa disebut dengan masjid begitu. Jadi bukan hanya melulu mengacu kepada sebuah bangunan begitu ya. Itu sih sebenarnya. Atau ada pendapat dua mengatakan bahwa itu disebut dengan Masjidil Aqsa karena di masa depan itu ada kepastian bahwa di situ akan dibangun masjid. Nah, ini dalam arti bangunan begitu ya. Jadi ada dua pendapat di sini. Yang satu adalah masjid itu diartikan bukan sekedar ada bangunan terus kemudian dikatakan masjid begitu ya, tetapi tempat ibadah, tempat orang pernah beribadah di situ. Begitu. Dan yang kedua adalah keyakinan bahwa di masa depan ini akan dibangunkan masjid di sini gitu. Di tempat bertolaknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha ya, perjalanan ke atas begitu. Begitu, ada dua pendapat Bang Adin. Yuk, silakan lanjut yang lain. Kalau nggak ada mungkin saya terima. Begitu memang kalau alasannya ke sana lebih masuk akal sih. Kanda Toyib. Ada cerita waktu saya dengar Bang Juma pernah memaparkan dalam sebuah diskusi bahwa Masjidil Aqsa itu memang ada dan pernah dihancurkan. Namun tempat tersebut masih ada kemudian dibangun kembali. Artinya dari sebelum itu memang sudah ada Masjidil Aqsa. Dan benar apa yang diterangkan oleh Dinda Toyib bahwa bukan berarti bentuk bangunan, namun tempat tersebut memang sudah disebut Masjidil Aqsa dari awal. Setelah dihancurkan dibangun kembali, kalau tidak salah Bang Juba pernah memaparkan seperti itu. Silakan. Maksudnya dalam arti kata ada penyembahan di situ kepada Allah itu bukan terbatas oleh umat Rasulullah saja gitu ya, bukan, tetapi umat-umat terdahulu juga kan, ketika mereka memang menyembah Allah yang satu mengikuti ajaran nabinya yang benar-benar disampaikan, ya itu juga kita mengakui kebenarannya kan begitu, bahwa itu pada waktu itu walaupun bukan kaumnya Nabi Muhammad, tapi itu penyembahan yang sah dan yang benar begitu ya. Apalah itu umatnya Nabi Musa begitu ya, atau bahkan umat Nabi Isa alaihissalam sendiri begitu. Oke, cukup. Dina Adin. Cukup. Okay, terima kasih banyak buat Kanda Toyib juga, Kanda. Iya. Silakan lanjut Bang Sepanduk, diambil lagi sebuah narasi biar jadi bahasan. Sebelum Oten masuk nih, barangkali aja ada Oten nyasarnya. Yuk. Kayaknya enggak ada yang masuk soalnya besok hari Sabat, Kanda. Sabat. Iya. Kan Minggu mereka. Enggak ada yang
yang sabat itu cuma Katolik, kalau yang lain Protestan Minggu. Kalau malam Minggu baru mereka nyetrika gitu ya, ngelicinin baju. Terus terus ngitung-ngitung duit. Ya, terus ngitung-ngitung duit gitu kan. Nanti disembunyiin separo pendapatannya karena takut gede teuing perpuluhannya. Padahal 183 ya. Oten banyak di bawah, dinaik-naikin gak ada yang mau naik. Takut sama Bang Toib ini. Predator nih, memang predator sih di sini. Gimana sih? Oten Slayer, pembasmi. Sieunan. Kalau ini buat buat rekan-rekan semua ya, yang khususnya yang mungkin yang di bawah. Ya. Ya termasuk, ya mungkin termasuk saya. Kalau kita masuk di room-room maksudnya yang apa namanya, udah touring sampai bukan Bang Pre, Bang Pre. Oh, aku. Kalau masuk ke room-room mereka ya, kalau mereka di atas menghujat atau menunjukkan data melalui apa, kak, biasa mereka melalui itu Sira Nabawiyah ya. Bu Sira Nabawiyah itu udah dipintir ya. Jadi kalau kita terpancing ya, kita pasti naik itu. Pasti naik. Naik ke Komal. Nah, disitulah kita masuk jebakan Batman. Nah, bagi teman-teman yang nggak terlalu paham, bagusnya nggak usah naik gitu, di bawah aja. Anggaplah kalau orang-orang yang menghujat itu menghujat agama, anggap saja itu orang yang apa namanya, nggak full lah, setengah botol ya. Buat rekan-rekan yang di bawah, soalnya ku perhatikan kalau ada room-room begitu, kadang ada yang naik gitu, ada yang naik, setelah naik di atas ditanya pelangat longo kan, nggak tahu. Iya ya. Satu kalau saya tahu. Ketika kita tidak bisa menunjukkan data, maka kita akan dianggap kita itu blow on. Jadi bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan. Padahal data yang ditunjukkan itu data yang enggak benar. Jadi begini Bang, saya pernah. Saya pernah. Pengalaman saya pernah ketika lewat di Komal, apa sih lay-lay gitu ya, wajahnya kayak Chinese gitu, kayak Chinese itu, aduh lagi menghujatnya, ampun, saya langsung naik dengan emosi. Itu memang memang saya sengaja. saya langsung naik dengan emosi. Saya tidak mau terpancing dengan apa yang dibahas. Saya langsung tanya, apabila kalian bisa menjawab saya akan jawab semua pertanyaan kalian. Saya bilang, pertanyaan saya satu, di mana Yesus mengaku Tuhan pencipta alam semesta untuk disembah? Jawab itu semua. Gak ada yang bisa jawab, akhirnya saya dikick. Jadi itu caranya begitu, kita datang jangan mengikuti alur mereka. Iya. Kalau mengikuti alur mereka, udah pertanyaan terus-terusan, nggak bakal satu. Dan itu mereka nggak butuh jawaban, yang penting menyerang, menjebak gitu. Aku ini kayak ini loh, kayak orangnya kayak Bang Predator gitu. Jadi baru sebulan main TikTok, udah bisa live, udah bisa on cam, kan langsung ke Benet, kan? Ke Benet permanen aku, gara-gara kepancing naik gitu. Yang jadi, keluar aku asumsi aja aku. Jadi pengalamannya sama sampai, gitu. Sampai di Benet aku. Gak bisa lawan asumsi. Pengalamannya itu sama. Izin berawal bang, ya. Dari marah gitu ya. Berawal mohon dari izin, marah kita ya. Jadi saya itu pun
Ya seperti yang abang katakan juga kemarin itu sempat terpancing juga karena nggak tahan juga di bawah ini kan karena pikir-pikir iya. Ini gimana ini kalau pakai nas kita aku nas di saya itu hancur bang buka, mau buka data-data dari mana orang HP aja satu aja dibawa nggak bisa akhirnya kata-kata kebun binatang kan keluar semua kan keluar semua bang net. Woy. Keluar semua sampai ini yang sering mereka goreng-goreng ya tentang yeah. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya ini mereka tidak paham makna artinya itu di Quran surat Yunus ayat 37 dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Yang dimaksud membenarkan kitab-kitab sebelumnya adalah membenahi kitab-kitab yang sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia. Dan Al-Quran menjelaskan hukum-hukum atau ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan? Hukum pertama, sama seperti hukum Torah. Yaitu mengesakan Tuhan. Kalau di kita, di Muslim, dari Al-Fatihah saja, dari bacaan basmalah atau bismillah, di situ sudah ada petunjuk dengan menyebut nama Allah. Itu kita sudah mengesakan Tuhan dari halaman pertama, dari bab pertama. Kalau kita masuk lebih dalam, ya silakan. Ya. Silakan, silakan. Lanjut. Ya, untuk yang kedua, poin kedua, dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Apa hukum yang ditetapkan? Mereka sendiri ada ayatnya. Apa kata Yesus? Tuhan itu Esa. Apa itu Esa? Esa itu Ahad. Ahad itu Ehad. Ekad ya, kalau dalam bahasa Arab. Yaitu Tuhan itu satu, bukan dua ataupun tiga. Ya, benar. Kalau kita ingin tahu lebih dalam siapa Isa Al-Masih, kita bisa lihat di Ali Imran ayat 45 tentang penerimaan wahyu pertama. Terus di An-Nisa ayat 171 mengingatkan kepada para ahli kitab. Di Quran surat Maryam ayat 34 sampai 36 Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan ya. Dan di Al-Maidah ayat 46 Islam menjadi penerus ajaran Taurat. Terus siapa yang disebut orang kafir? Itu ada di Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Orang-orang kafir yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih dan satu di antara tiga. Allah menegaskan bahwa Allah bukan satu di antara tiga. Nah, kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, apa inti Injil? Injil adalah berita. Contoh di waktu apa? Di waktu Yesus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, apakah Injil menenteng-nenteng kitab? Enggak. Terus apa ya jalan yang lurus? Itu ada di Quran surat Yasin ayat 61. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Itu sudah jelas. Lanjut. Ya, saya ingin ini menanggapin yang tadi. Jadi kalau saya pernah perhatikan, kalau Komal ada Komal dari Oten gitu ya yang melakukan atau mau menarasikan subhat-subhat dari ajaran Islam khususnya dari Sirah Nabawiyah, hadis-hadis seperti apa lah segala macam begitu ya. Gini, kadang-kadang saya pantau bahwa itu audiensnya itu kan banyak ya. Terlepas dari bahwa ada dari saudara kita muslim di atas yang kurang berkompeten atau seperti apa yang tapi kenyataannya di bawah audiens banyak gitu loh ya mungkin ya mayoritas mungkin Oten gitu ya
Karena kita ini kan sedang melakukan syiar dan kita juga perlu subhat-subhat yang apa sih sebenarnya yang dilontarkan oleh mereka supaya kita bisa menjawabnya dengan atau menerangkan atau meluruskan subhat-subhat tersebut gitu. Ini dalam artinya, dalam artian bahwa kita juga perlu info-info subhat dari mereka gitu loh. Jadi yang saya lakukan apa ketika mendapatkan situasi seperti itu? Ya saya langsung japri aja. Ustadz Wafi gitu ya, Bang Ali, Ustadz Alif sama Bang Alwan gitu ya. Mohon Bang Alwan ini ada butuh pencerahan di sini karena mengingat audiensnya banyak begitu. Dan kita membutuhkan subhat sebenarnya. Info apa sih, subhat apa sih yang mereka lancarkan, yang mereka narasikan? Kita perlu itu gitu untuk bisa diluruskan kan gitu ya. Ya, dan alhamdulillah kita juga kan berkepercayaan diri bahwa kita juga punya saudara-saudara yang mempunyai kompetensi yang mumpuni begitu ya. Ya ketika saya merasa tidak cukup mumpuni begitu ya, saya tinggal DM saja dengan menjelaskan sedikit, mohon ini urgent begitu. Tapi kondisinya agak lumayan bagus gitu ya karena banyak audiens oten dan ada subhan di situ. Begitu yang saya lakukan yang biasanya. Oh, jadi kalau saya emang ketika mereka membahas tentang kitab kita ataupun hadis-hadis, saya akan mempertanyakan kepada mereka, kalau kalian hanya bisa membaca artinya aja, kalau tidak bisa baca huruf hijaiyah Arabnya, tidak sesuai saya bilang. Makanya kalau saya di rumah hotel itu, mereka kan saya giring itu dia. Saya giring membahas kitabnya mereka terus. Saya akan blok semua perkataan mereka tentang membahas tentang Islam. Itu saja sih kalau bagi saya. Karena kalau mereka pun terlalu panjang membahas tentang kitab-kitabnya kita, enggak nyampe juga pikiran mereka karena enggak bisa baca huruf hijaiyah Arab gitu kan. Iya. Enggak ada tujuannya gitu. Ya akhirnya mereka ini hanya berasumsi aja, suka-suka hati mereka yang mengartikannya itu. Seperti itu sih kira-kira bagi kalau saya sih, Bang. Kalau kita baca-baca kitab lain itu enggak ada salah ya, karena kita kan mengimani. Ya, mengimani. Benar, benar, Bang. Ya kan itu tepat apa yang dibicarakan Dina Predator, benar. Jangan sampai kita berputar dengan apa yang mereka inginkan, yaitu membahas Al-Qur'an dan hadis, ayat-ayat kita. Itu jangan sampai. Dengan kita membahas itu, maka akan muncul banyak hujatan-hujatan. Langsung cut, giring ke bibel mereka. Cut, giring ke bibel mereka. Itu kenapa? Percuma. Walaupun kita pintar gitu ya dalam Al-Qur'an dan hadis, mereka enggak butuh itu. Tetap mereka itu begitu kita memaparkan hadis Al-Qur'an, tetap malah mereka malah menambah hujatan-hujatan. Tutup, giring ke bibel, udah langsung diam mereka. Prek. Kalau saya, ya kan hostnya ngomonglah sekali lah, ngantuk nanti tidur pula ya kan. Silakan. Iyalah. Kalau host itu, yuk luruskan niat. Inna amalu biniat. Niatnya buat apa? Bersiarlah dengan cara yang baik. Ya kan itu aja. Kalau mereka kira-kira menghujat, kalau bisa ini kita sanggup naik. Kalau nggak sanggup tinggalkan. Ya mungkin itulah supaya kita bisa pemahaman kan. Yang pertama memang kalau memang kita nggak bisa mengetahui, kita harus ada di depan komputer. Jadi apa yang dibicarakan dia kita langsung klik thread, kebaca semua kan. Udah apa dalil dia, bagaimana kita membantahnya. Udah kalau memang kita nggak ada di depan komputer untuk menghafal ayat-ayat mereka, pusing kepala, nggak terhafal sama kita. Ya, mungkin itulah dari kita, lanjut. Itulah kira-kira sebenarnya yang seperti ini, macam rum-rum debat lintas agama ini kan seperti Bang Spandu ya dengan saya, mungkin nggak ada di sini nih sebenarnya, nggak
gimana ya, nggak ada tujuan kesini, benar ya Bang Spandu ya? Iya, nggak ada, cuman doktrin kita kan udah berbeda kan, doktrin kita tuh doktrin pertempuran nih, pertempuran, cuman karena terpanggil gitu kan, karena ih kok sampai segini sekali gitu kan, kok aku kadang, parah sekali gitu. Kadang dongkol ini, juga Bang, iya, rasa saya Bang dongkol kayaknya mau jungkir-jungkir ya keliling ya. sabar selang itu belum pura kena ya Bang ya kan. Mungkin kalau dekat sih baru paham mereka ya. Jadi gitu aja sih pikiran saya itu. Jadi sampai akun saya yang asli itu hancur Bang. Gimana coba? Hancur. Aku loh belum ada sebulan kemarin. Akhirnya saya sampai gimana ya? Buat akun baru, saya lihat seperti ini. Saya banyak juga belajar saya belajar terakhirnya sampai berapa bulan ini saya belajar tentang Bible mereka. Jadi caranya ini kita nggak bisa tegang otot juga ini, kita harus membaca juga dengan Bible mereka nih, menghancurkan mereka ya kitab mereka gitu kan. Betul. Dan, jadi kalau namanya kita tinggal di NKRI ini kan namanya semua ada undang-undangnya dan hukumnya, benar ya Bang ya? Ya Bang Spandu ya, ada undang-undangnya gitu, apalagi kalau kita berkata tapi tidak ada data, nanti kita kena pelanggaran gitu kan. Ada undang-undangnya semua, jadi itu yang paling saya jaga sekali itu. Makanya saya bilang sama abang-abang sekalian debater-debater yang muslim ini, tolong Bang dijaga Bang, sesuai data semua harus berbicara itu saja, jangan sempat kita yang kena gitu. Oke, jangan lepaskan konteks itu semua. Tapi gini loh Bang Predator, kadang kita harus bisa menempatkan di mana ketika kita memperjuangkan negara atau NKRI. Kapan kita harus memperjuangkan agama? Nah itu benar ya. Tapi itu nggak boleh dicampur adukan, nggak boleh. Ada saat-saatnya, ada saat-saatnya kapan kita untuk istilahnya untuk terbuka gitu. Iya. Makanya saya bilang kan kadang-kadang kan dari abang-abang kita ini kan bertanya juga kita ini siapa, di mana kan kita kan. Ya, harus pandai. Ini kita pripahat ya kan Bang, nggak boleh. Kami juga macam kita ini kan harus memahami juga situasi dan kondisi juga ya kan Bang. Ada yang harus dipublikasikan dan ada juga yang harus pripahat gitu. Nah, kita tidak harus kita harus report, gimana caranya dia bisa dipidanakan. Itu nggak perlu sebenarnya, karena ini kan istilahnya kan bebas pendapat kan orang. Bebas. Tapi kalau sudah keterlaluan sih ya apa boleh buat sih, kalau sudah menghujat Bang. Siap, benar sekali. Jadi kalau bagi saya itu Bang, kalau nggak bisa saya luruskan saya patahkan aja sekalian Bang ya. Kalau nggak bisa dilurus patahkan sekalian. Luar biasa. Si aku mau ini mau tanya. Mungkin lanjut Bang. Apa namanya, benar nggak itu masalah apa namanya perkawinan apa sesama jenis ya? Kalau di Islam ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada, ada Bang. Kita nggak ada Bang. Itu ciuman kudus Bang. Jangan. Penyatuan satu daging. Oh, nikahnya di mana itu? Di masjid atau di pura atau di wihara? Di gereja. 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 Nah, kalau itu kan udah dipublikasikan juga Bang. Terus? Seperti di Jerman kan dibenarkan itu Bang. Terus kan di... kalau poligami nggak boleh, padahal poligami itu kan secara agama kan sah. Yang bilang nggak boleh siapa Bang? Nggak di Kristen nih. Kalau Kristen nggak boleh, kalau Kristen ada dalilnya. Kalau kita boleh. Kalau Kristen enggak boleh, tapi kalau Bible boleh. Enggak ada. Kalau Bible enggak ada. Di apa di situ juga tidak ada larangan. Iya, hanya satu istri tapi tidak dilarang poligami. Cuma yang lucunya mereka ngomong-ngomong menghina kita dengan urusan poligami, dia sendiri mereka sendiri mempoligami Tuhannya.
Nah, keluar lagi ya skill 2-3 ya kan? Jatuhnya ini pembahasan kemarin juga ini ya Bang Riki ya. Karena ya berzina terus menerus gitu. Jadi jatuhnya itu tidak ada keputusan yang pernah kita bahas ini ya Bang Yuan saya. Betul. Dulu. Iya betul. Iya, sampai betul. Jadi kalau di Kristen ini kan dia walaupun ya, katakanlah dia sudah menikah, ketika itu dia ada ketemu perempuan dan perempuan itu hamil, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan karena pendetanya itu tidak akan bisa menikahkan mereka dan menceraikan si perempuan istri yang sah ini, kan tidak ada itu. Jadi mereka ini bang ya dikatakan setia sampai mati tuh. Nah gitu. Tapi bagaimana dengan si korban yang sudah hamil ini? Itu udah pernah kami pertanyakan itu tuh sama pendeta juga ya bang ya, kalau ya, nggak salah ya. Dua keluaran berapa itu kan? Nggak nyambung juga bang, nggak bisa nyambung, juga dia nyambung. Akan mutar. Nggak kasih. 80 derajat. Jadi mereka itu. Mereka itu kasihan rukun nikah. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Saya izin bang ya. Saya izin keluar. Oke bang Haji. Iya. Kita sambut dulu nih siapa nih? Jubir Iman. Jubir Iman. Halo, selamat malam. Mampus tengah malam. Ayo. Godain kita dong. Jangan gitu mas. Aduh. Itu Korintus 6:16 ini. Apaan tuh mas, nggak ngerti. Memecah ini. Memecah suasana. Memecah suasana. Oke lanjut. Siap dulu. Lanjut bang. Sebenarnya sih ya kalau menurut dari Bible mereka ya dasarnya tuh ada sebenarnya, solusinya ada sebenarnya. Cuman harus bercerai dulu. Bagaimana mereka bisa bercerai ya ketika ada perzinahan gitu kan? Sebenarnya gitu. Tetapi permasalahan poligami ini kan sudah ada juga di Ulangan 21:15. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, artinya apa? Artinya ada dalil yang mengatur tentang beristri lebih dari satu gitu. Ketika mereka komit terhadap dalil ini bahwa ini bukan dalil sampah, ya berarti kan mereka harus imani begitu. Ulangan 21:15 ya. Makanya ketika ditanya apakah Kristen mengajarkan poligami, ya memang tidak gitu. Tetapi Bible sendiri di dalam Ulangan tuh ada mengatur. Ada beberapa lagi ayat yang mengatur tentang poligami ya, pembagian hak antara anak dari istri pertama dan istri kedua, ada diatur juga sebenarnya. Artinya kan kalau mereka tidak mau menganggap bahwa itu ayat sampah ya, itu syariat kan begitu. Harusnya kalau komit terhadap Bible. Ada juga itu di OTEN. Jadi kontroversi itu. Tampol-tampol cakar-cakaran gitu. Kontroversinya begini, ketika mereka meyakini bahwa tidak boleh menikah lagi hanya satu istri, tapi di satu sisi syariat mereka, rukun mereka itu pernikahan itu daging ketemu daging. Nah, kalau mereka yang namanya laki-laki itu misalkan melakukan dengan perempuan-perempuan nakal dan sebagainya, itu sama dengan menikah karena daging ketemu daging. Ayo, jadi di mana larangan satu istrinya itu? Makanya nggak ada larangan poligami, itu nggak ada. Di situ disebutkan satu istri saja. Begitu terus juga rukun nikahnya nggak ada. Mereka itu rukun nikah itu nggak ada, di gereja itu hanya prosesi akal-akalan. Kalau di kita harus ada saksi, harus ada wali, itu ada di Jabar. Kalau di mereka nggak ada. Terus juga yang paling parah begini. Halo. Ketika saya kan dari Kristen ya Pak ya, menanggapi boleh kan? Bapak tol. Ini benar Kristen? Iya loh Pak, benar. Soalnya nggak boleh loh Muslim ngakui Kristen meskipun itu banyak sifatnya. Jadi gini Pak, memang di dalam kekristenan itu
tidak dianjurkan untuk poligami. Udah, jungkir balik dulu, alergi aku dengar suaramu itu. Oi. Poligami lah ya, Pak. Benar. Alergi ya. Iya. Halo, Bang Bayu, Bang Riki. Saya mohon izin ya, turun dulu. Mau nyari Lukas 1 nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada ya, dijelaskan di Matius 5:32. Saya bacakan ayatnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan bang, siapa ini buat tanah ini? Islam banyak istri ikut ini. Siapa? Jubir. Buat tanah ayah ini. Oh ini. Matana ayap. Orang timur bang, spanduk. Jadi di sini sebenarnya diatur juga perceraian itu. Cuman ironisnya harus melalui perzinahan dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi artinya kalau cerai bukan karena zina, kemudian dia menikah lagi, selamanya itu dia dianggap perzinahan begitu. Tetapi berbeda halnya ketika bercerai karena perzinahan, diperbolehkan. Sebenarnya kalau di dalam mengacu kepada Matius 5:32 begitu. Tapi ya sekali lagi berbeda antara doktrin gereja dengan alkitabiahnya sendiri begitu. Itulah sekali lagi cakar-cakaran mereka, tampol-tampolan antara doktrin dengan alkitabiah begitu. Just like usual, seperti biasa lah. Kita bisa menampol doktrin mereka sendiri dengan kitab mereka sendiri. Juru bicara, jubir Irfan. Mereka bisa operasi suara dulu ya. Operasi suara baru bisa naik. Bagaimana mereka bisa bertahan untuk berdiskusi? Akhirnya apa? Akhirnya mereka merasa tersudutkan. Akhirnya disitulah awal dari perang mulut, adu urat. Kan begitu. Itu sebenarnya sebab akibat atau asbabun nuzul gitu ya, terjadinya asbabun nuzulnya itu karena kurang data. Iya, terpojok. Jadi kalau kurang data terpojok lari ke asumsi semua. Bang Toyib, Dinda Toyib itu ya, juga sama kontroversi ada di bebel mereka ketika menginginkan dalam hati itu sudah zina. Ayo. Jadi tetap bagaimanapun, mana ada manusia melihat cewek cantik nggak menginginkan. Sebatas menginginkan aja udah zina itu, Dinda. Terus satu lagi, ketika umat Kristen menginginkan perempuan, perkosa aja. Hukumannya cuma harus dikawin. Harus dikawin hukumannya. Terus saya potong dulu, Bang. Terus ya, bagai yang seperti yang ditanya Bang Spandu tadi, terus bagaimana hukumnya pecinta sesama jenis itu yang dinikahkan di gereja secara publik loh, seperti yang ada di Jerman sekarang? Kan undang-undang di Jerman kan memang dibenarkan itu pecinta sesama jenis. Itu bagaimana sih? Apakah memang di Kristen itu dibenarkan? Ditunjuk dari sudut sanksi sosial atau norma agama atau norma hukum? Norma agama, Bang. Coba gimana itu, Bang? Nah, kalau norma agama di kitab mereka itu kalau tidak salah ada, cuma saya lupa ayatnya. Ada itu yang mencontohkan laki-laki dengan laki-laki begitu. Makanya muncul ciuman kudus itu. Dan di antaranya ada, selain dari ciuman kudus, ada yang mengajarkan laki-laki dengan laki-laki seperti itu. Cuman prosesi untuk perkawinan memang tidak ada rukun nikahnya, itu kan hanya akal-akalan gereja prosesi tersebut. Harus begini, harus begitu, itu aturan manusia, prosesinya ya yang saya maksud. Gitu. Kalau kita kan prosesinya jelas, tapi akadnya ada. Gitu. Silakan. Namun kalau dilihat dari mainstream dari doktrin gereja memang mereka juga menafikan gitu, baik secara doktrinisme maupun dari pelakunya juga. Kalau
kalau di utarakan fakta tersebut ya mereka akan juga akan menampik sebenarnya begitu ya. Secara tapi gak bisa menolak lah mereka. Tapi nggak bisa menolak Dinda mereka. Akhirnya diam, ngegeremet gitu, hanya ngegeremet, nggak bisa dia menolak. Itu salah, tidak seperti itu. Dia tidak berani mengatakan salah. Tidak berani. Coba aja angkat dengan bibir itu gimana? Laki-laki dengan laki-laki kawin. Mereka tidak akan berani menolak itu. Itu kan dianulah dengan diputar-putar. Kan kalau kita tegas, itu salah. Tidak ada di ajaran kami. Kan gitu. Kalau mereka enggak, pasti muter. Silakan coba. Tapi aku tadi tertarik loh sama tadi kata-kata yang mengatakan bahwa apa namanya ketika kita dan dalam hati itu apa namanya termasuk dari perbuatan zina. Terus gimana itu Bang Predator? Maksudnya yang gimana, yang mana ini Bang? Yang cuma sekedar niat gitu. Iya, sekedar niat saja. Maksudnya dalam hati. Itu kan termasuk zina. Terus tadi lebih baik memperkosa gitu kemudian. Ya. Itu di dalam ayatnya bukan niat, bukan apa, tapi menginginkan perempuan di dalam hati, ya, ya. Itu termasuk zina. Itu di dalam ayatnya, entah saya lupa ayatnya. Kalau yang memperkosa hukumannya itu dikawin, itu ada pada ulangan 22, 28 dan 29. Itu ada. Cuma kalau untuk di dalam hati, keinginan dalam hati itu saya lupa ayatnya itu. Kalau di dalam, ada sih sebetulnya, kalau, cuman harus di HP itu yang dibuka. Kalau di Islam kan menjaga apa namanya, menjaga lisan, menjaga mata kan. Tapi kalau gitu aku nggak tahan juga loh, kalau pas umpama masuk gereja baru lihat rok yang pendek-pendek itu kan, aduh gimana sih. Terus tidak ada niat. Itu dia Bang Sepandu, ketika masuk gereja roknya pendek, putih, mulus, cantik orangnya, ya hati mana yang tidak menginginkan sebagai laki-laki normal? Udah itu zina, kan begitu ya. Zina ya semua. Pasti ada orang lirik lo itu. Pastilah. Secara manusia gimana Bang? Gimana? Fitrahnya memang seperti gimana, banyak gimana, pasti gimana, banyak yang lirik. Oh iyalah, selama laki-laki normal disadari, sadar atau tidak, pasti sifat alami manusia laki-laki kan seperti itu matanya. Sangat, makanya sangat. Di Al-Quran itu harus menjaga penglihatan kita gitu kan. Tapi yang namanya laki-laki normal, misalnya kata Ustadz, banyolannya kan gitu, nggak dilihat, sayang gitu, dilihat dosa gitu kan. Sangat tidak masuk akal memang doktrin-doktrin mereka itu. Mereka juga punya satu doktrin juga. Ketika berniat untuk berbuat salah saja, berbuat dosa, itu sudah berdosa begitu. Sedangkan apa? Sedangkan mereka tidak punya level dari dosa itu sendiri. Jadi ketika sudah dikatakan berdosa, ya sudah, berarti neraka begitu, tidak selamat. Berbeda lagi dengan kita ya, kita walaupun ada perbuatan-perbuatan dosa, tapi kan ada levelnya begitu ya. Bukan bermaksud untuk mendegradasi ya, tapi kan kita ada level-levelnya begitu. Tapi kalau mereka enggak. Saya bacakan secara lengkap supaya tidak meraba-raba. Saya aja Bang. Takutnya aja, Bang. Dikatakan asumsi. Saya jadi ini. Saya aja Bang Riki. Jadi. Oh ya silakan. Mereka itu memang nggak akan berdosa karena memang tertulis di Yohanes 1:29 itu kan. Ketika Yohanes. Jadi Tuhan jadi binatang. Alah mak. Bukan binatang lagi Bang. Jadi anak. Lihatlah anak domba Allah itu, kata Yohanes tadi kan, ketika melihat Yesus kan, untuk menghapus dosa dunia. Jadi memang dihapus dosa mereka itu.
Ini seperti itu. Karena memang udah tertulis sama mereka itu. Jadi inilah yang paling fatal sekali bagi saya ketika Tuhan itu bisa menebus dosa hambanya. Seharusnya kita ya sendiri yang menebus dosa kita kan. Kita yang berbuat, kenapa Tuhan yang menebus gitu kan. Itu enggak. Jadi logika kita itu udah terbalik sama mereka kadang-kadang. Jadi lucu enggak, gitu enggak. Saya mendengar. Mereka kalau berpikir ya, Paulus itu banyak ayat-ayat yang menjelekkan Yesus itu. Yang berambut gondrong katanya kan. Yang mati terkutuk di atas salib. Itu Galatia, ada di Ulangan lagi katanya. Apa katanya? Jangan dikuburkan. Biar 3 hari terus sampai apanya bumi aja tidak akan nerima katanya. Banyak itu, tapi enggak disadari sama mereka. Tapi memang iyalah. Itu bang. Ada kata si Os itu, aku mempunyai seramai 120 orang istri dan semuanya lemas dalam pelukan Markus. Mantap. Widih. Mulai sangar Bang Supandu ya. Mulai sangar nih Bang. Hidi. Oke. Bang Toib, Bang Toib. Bang Toib suruh bacain lah. Os. Bang Toib bacain Bang Toib. Biar seru. Ah, buka data. Aku naikkan dah biar bersih. Jadi cerita malam. Cerita malam ini ya. Raja Herodes. Naikkan. Referensinya. Umi Michan ini, Umi Michan bukannya pada tidur. Umi Michan naikin Umi Michan. Nah, naikin Umi Michan. Nah, ini dia. Referensinya belum jelas Bang Os. Markus 6:14 itu Michan, minta permintaan Michan. Nah, udah pulang aja. Nah, ada yang belum tidur ini. Baru bangun, ini belum pada tidur sih. Assalamualaikum. Penonton masih beramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Umi? Sudah ditemukan pisau cukurnya Umi? Ah, kapan dipulanginnya tuh pisau cukur? Bang Toib, ya. Berpasang ganti Bang Toib. Ah, halo. Bang Toib pinggirlah. Siap. Iya, coba. Umi, Michan mana fotonya? Yang ada ini sendiri. Sekarang, Umi. Umi. Apa? Pengawalnya udah 2 sekarang itu. Apa itu? Sekarang hadir lagi abang saya udah, abang Spandu udah datang. Katan 98. Nah, aku baru sebulan main TikTok udah di ban. Jadi agak udah mulai dalam deh Bang. Nah, ya kan. Biar di sini predator. Cuma yang saya heran itu akunnya Bang Dinda Predator kok kuat banget ya. Begini, doktrinnya kan udah dibilang doktrinnya pertempuran ya Bang ya. Bang Spandu ya. Bahaya ini. Akunnya kuat gitu. Udah akun kuda-kuda gitu ya. Posisi ini kuda-kuda. Ini jelas. Pakai baju pelindung apa? Ayo Mi, mainkan Mi. Masih 180 orang nih Mi. Silakan Umi, silakan Umi. Masih banyak ini. Udah malam pun. Kopinya dulu Mi, campur roy ke Umi. Kita siap gua. Bangun dulu. Bangun. Tapi Umi belum follow aku juga nih. Umi kan baru bangun. Udah. Iya. Belum. Ada lagi nih, Ibu Saripa Alwiyah binti Syed MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk Bu, ini orang apa nih? Orang Singapura nih. Iya, Ibu. Naikin aja Ibu ini. Alwiyah binti. Ini kayak orang luar nih. Iya, tetangga aku nih. Iya. Orang belakang Padang deh nih. Aduh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar Michan? Sip, fansnya Michan. Fansnya ternyata. Ternyata boleh tahan lah. Ya Allah, jauh deh berangkat. Gimana masih sehat masih? Sebentar Ibu. Jauh dari berangkat itu Ibu Uminya. Lagi cuci muka, baru bangkit.
Masih di belakang Padang ke? Saya dah balik ke Singapura. Balik Singapura. Balik Singapura. Kata nak ngajak makan, cemana? Mana ni ke tiada? Tiada, tak ada MDM ni, tak ada lah. Nah, kami tumbang barang aja. Hantar barang ke sana, ke rumah anak yatim tu. Lepas tu balik lagi kemari, ramai benda orang tak boleh nak buat keputusan sendiri kan. Kena ikut kawan-kawan lah yang seangkatan dengan kita. Iya. Cuma ada Bang Toib, pandai tak Bang Toib? Dah, semua serba bisa lah. Linguistik mah. Mungkin jual. Kayaknya mana Mitan bikin kopi yang Mitan? Ya, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, apa kabar kamu, Dek? Minumi. Apa kabar baru? Alhamdulillah baru bangun ini. Tidur enak ya. Saya mau tidur nggak boleh dari tadi. Kenapa nggak tidur dulu, Umi? Udah coba, tapi baring-baring saja, tak boleh tidur. Apa sebab, Umi? Apa pasal? Apa bukan pasal? Apa sebab? Pasal berapa? Apa sebab? Apa pasal itu sama aja. Oh, sama. Tapi kalau budak Melayu kan apa pasal? Apa pasal? Bukan apa sebab? Pasal lu, pasal itu lah. Itu budak-budak muda. Nah, kita apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa kabar Upin? Pasal satu. Alhamdulillah, saya dok. Alhamdulillah. Kembali lagi ke Yohanes 1:29 ya. Dok aja koyak. Nyalah kalau ke sana kan kesian anak kecil tuh. Aduh, aku tengok kan di belakang Padang tuh. Jadi tengok anak-anak kesian, ajak mereka semua pergi makan bakso. Tenang aja Makcik, moga-moga tak dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya nak makan tapi tak ada selera. Lihatlah tu, roti ada di depan mata semuanya tapi tak boleh nak makan. Ada. Hello Abang Wan, apa khabar Abang Wan? Wan Nabi. Bang Wan gimana, kok malnya kok ditinggal? Apa? Bang Wan itu ditinggal. Ngabring ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Udah bosan. Waalaikumsalam. Tadi abang Wan dia bosan tadi di room tuh. Di room bang tadi. Macam-macam orang cakap. Iya bang. Betul tak? Pan. Ngantuk mak, mau istirahat. Iyalah, tahulah tu saya. Sampai apa sangat. Michan nama tak kelihatan ya. Berapa kali saya cuba nak naik ke rumah Michan tapi tak boleh. Kerana selalu penuh. Aku jarang buka room, Umi. Paling kalau aku buka room, ya, aku enggak bisa ngomong. Host itu kan enggak boleh banyak bicara, makanya aku jarang buka room, masuk di rumah orang aja buat biar banyak ngomongnya. Iya. Kasih tepuk tangan dulu. Kita kan kasih debat kalinya. Kalau orang nggak Michan, aku mesti support Michan. Kembali lagi orang tentang kalau jadi host itu nggak boleh banyak ngomong, cuman mengendalikan room aja. Paling nggak bisa, nanti aku malah jadi host, aku yang debat sendiri kan nggak enak juga.
Makanya mending masuk di room-room orang aja biar banyak ngomongnya Mi. Dan kalau host banyak ngomong rentan banget. Iya. Ini enggak ada opsinya ya. Sebetulnya Umi enggak ini juga Bang Riki, masalahnya Umi itu kan jadi target mereka. Jadi kalau Umi buka room itu gampang banget ini ngeripotnya. Masalahnya akun yang Umi biasa bikin apa namanya? Bikin live itu udah kena peringatan tulisan merah. Iya, kemarin itu tapi bentar aja lah, karena Umi begitu marah itu sekali harus. Barangkali. Enggak, itu satu bulan itu harus dijaga dulu, enggak dipakai live dulu. Dipakai live aja sekali, orang yang ribut nanti akun aku yang kena, kan gitu. Tadi juga petang ke ya, sore tadi ya, Umi ya. Akun juga kena sama. Tiga akun cuman Bennett-nya cuman berapa menit gitu. Udah tak apa lah. Nanti tunggu. Namanya juga perjuangan. Nah, akun mah gampang dibikin lagi. Iya benar. Saya sekarang bikin dua akun. Account. Akun aku masih ada 7 kok. Lagi banyak menang Michan dari Umi ya. Berarti itu Umi Michan berarti akunnya akun bisnis ya atau akun seller? Enggak, akun biasa, akun bisnis satu tapi enggak pernah dipakai. Jadi kalau 7 itu dari email semua? Email ya? Ya. Cuma rugi. Enggak ada yang dari HP kan, gitu kan? Kalau akun biasa enggak pakai nomor. Enggak bisa dipakai on cam dong. Ya bisa, cepet sih kalau aku cepet ya kalau itu bikin akun itu kemarin 7 itu berbarengan. Masya Allah. Jadi 6.000. Jadi ini apa itu enggak cepet, enggak maksudnya gini, kalau orang kan satu fokus di satu akun jadi cepet ya pertambahan ininya. Followernya kalau aku kan kebagi 7. Begitu. Ya gimana ya? TikTok ini orang yang enggak dibanat. Apalagi orang yang sudah diban dalam masa 5 menit. Naik lagi saya. Masa ada yang mau ngebanat Ibu Sarifah? Siapa itu? Lapor ke saya, Ibu. Masya Allah, kakak ada sopan sama sekali ya, berbelas. Saya tuh kalau orang nginjak-nginjak agama Islam kan datang marah kan, saya nggak boleh saya tuh jadi saya lekas marah. Jadi bila saya cakap aja nanti, berapa kali saya sudah bilang aja ibu ke Saripah, bilang ke cucu-cucu ibu di sini. Jangan ibu terus sendiri, lapor aja ke kita-kita. Biar kita yang hajar. Mika itu nih, gak tahu kenapa ya. Nginjak terus kerjanya. Aduh, kata anakku. Iya. Makanya sabar, Umi. Kalau ada sabar. Ini sabar lah. Sabar. Kalau ada yang gimana? Itu, Umi gak usah naik. Kan ada Bang Predator. Begitu dator ada aku kan, cuma aku kan namanya naik ke komal. Iyalah, saya juga ada. Saya kalau udah recok itu ya saya kan ada, nanti saya ngelapor sama Bang Predator, cuma ngelapor aja saya mah. Aku naik ke komal mereka. Bang Ridho masih monitor? Bang Ridho masih. Buat besok acaranya gimana? Mau jam berapa? Seperti apa? Oh iya. Tadi ada aku kasih nomor Pak Lopo juga. Nomor dia sama Pak Lopo. Bang Toib mau kawin Umi. Ya, harus segera di Bang Toib mau kawin. Wah, bagus tuh. Iya.
Asya. Bang Toyib di mana kan? Alhamdulillah. Di Palopo, aku bikin ini kompang-kompangnya aja ya, hadrahnya. Bandung, ya. Di Bandung. Bandung. Ke Bandung, aduh. Antai ya mau ke Bandung nanti. Bulan 8 saya mau ke Bandung. Apa, Ibu? Karena urusan percetakan buku kan. Urusan percetakan buku di sana harus diuruskan juga ya. Jauh ya. Cetak buku. Ngapa tak di Batam aja? Tidak wai, karena dari dulu keluarga kami daripada keturunan Umar Al-Khattab itu bikin itu semuanya di sana lah, di Bandung. Oh, macam itu. Cetak buku. Dia mesti ke sana bawa cetakan Al-Qur'an, cetak buku-buku agama ke Singapura. Rayadi. Biasa kalau di Bandung di Pagarsi kali ya. Iya ya betul. Ya betul. Di Pagarsi. Pagarsi benar Ibu. Daerah cetak di Pasar Ulekan. Kan. Pasar Ulekan. Pasar Ulekan ya. Lupa tempat itu sekarang. Udah lama saya tak pergi. Ini paman saya lah nih ngajak dia ke dia. Kamu udah lama tak pergi, tak ngikut, tak pergi, mari ikut. Udah segar mi. Udah segar ada minum. Ini mau bikin teh. Iya bikin teh. Biar digas dulu ya kan. Banyak kali nih orang nih. Ada 170-an ya kan. Biar panas. Allah Akbar. Kenapa Abang Proxima ini rumus muslim atau apa ya? Ini rumus muslim ya. Enggak, mau belum campur gitu. Nenek. Centauri. Ayo up oten. Bang Proxima, kalau oten ketik 3, kalau muslim klik 1, ketik 1. Wis, Pak Hendra Yadi masih belum tidur. Nek Hendra. Hendra. Iya, belum polo-polo dia. Ya. Gak mau polo kita dia. Bang Spandu. Iya. Iya, Bang. Izin, Bang. Foto-foto enggak ada kan, Bang, di situ, Bang, kan? Di akun ini, Bang. Agak di privat aja, Bang. Susah nanti makhluk-makhluk yang lain ini kadang-kadang. Piti-piti ya. Yeah. makhluk dari mana itu, dari angkasa ya turun. Itu foto-foto palsu semua itu putar. Agak-agak ngeri juga kita nih orang-orang biasa loh tenor ini bang. Iya dendam muslihat bang, padahal udah damai di atas nanti dendam muslihat. Terus bagaimana dengan kami? Ih, Umi Mican aja sampai di edit fotonya, sampai maaf katanya, sampai gimana gitu, nggak ngerti lah udah. Iya, sampai di edit bugil. Oh iya, saya belum lihat itu. Ngeri. Ya. Berarti private dong, Umi ya? Tidak, bukan di VT kan? Nggak tahu. Di mana itu fotonya itu Bang Predator, mau lihat aku gimana? Loh. Saya pun juga Umi yang bagi tahu Bang. Oh, iya. Ya mungkin private lah, enggak mungkin ada di fitting. Bahaya itu. Kecuali sensor mungkin. Tujuannya aja udah enggak, berbeda. Enggak, dia kirimnya di WhatsApp. Oke. Kalau kita membentengi internal ya. Islam, kalau mereka merusak Islam. Di WhatsApp tapi rame di YouTube. Ayo naik. Diramein Proxima. Tuh 3 ternyata Proxima. Udah dikasih karet merah. Gak perlu bayar portal. Ya, langsung masuk saja. Naik saja. Free ticket. Yeah.
itu kemarin itu siapa tuh yang Katolik itu, yang Katolik kemarin itu siapa yang ngobrol? Holy, holy, holy. Siapa? User Umi ya. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy. Belum masuk lagi ya? Saya udah tadi. Belum. Tapi di awal udah saya undang dia, Holy Spirit. Mana ada Holy Spirit? Yang ada Holy Ghost. Tapi enggak, itu Holy Ghost. Saya ikuti terus. Iya. Jadi si Holy ini saya ikuti terus, seperti yang melemah, merendah, seperti yang ingin goyah, masih tapi enggak, saya ikutin terus dia awal-awal itu. Cuman bedanya dengan si Delon, awal-awal lembut langsung drastis berbeda. Kalau Holy ini masih tetap, tapi ini enggak bisa, dia enggak bisa tetap gitu. Cuman itunya debatnya dia ada, artinya dia hanya ingin seperti ingin tahu saja gitu, tapi kenyataannya enggak juga sih. Tapi kita nggak tahu juga bang, karena kemarin kan dia bilang kayak gini, Mi kan keluarga saya itu kan ya orang yang mentuhankan Yesus, tapi boleh dong kalau misalkan aku sendiri yang ingin mencari kebenaran menurut aku sendiri gitu. Udah sendiri boleh lah, itu Umi, terkurang Umi pada diri sendiri. Lihat. PT-nya enggak di profilnya, PT-nya lihat coba. Jadi saya Holy khusus, saya ikuti terus, bahkan selalu diundang. Itu Holy selalu saya ikuti karena waktu awal-awal dia muncul termasuk diskusi dengan kita gitu. Jadi oh ini orang teh, saya membaca ini orang kemungkinan gitu bisa jadi mu'alaf nih. Tapi kesininya oh ini alot ini orang gitu kan. Sekarang itu belum tidur juga Nora, masih muter-muter aja. Jambak sih ya bang. Ah turun aja nggak wait pamit, main lompat-lompat aja. Iya. Gelisah dia tuh bang, jambak aja. Bukan gara-gara digombalin bang Sidik. Maksudnya gelisah gimana? Gak bisa tidur. Di atas geli di bawah basah atau gimana? Iya. Nggak digangguin bang Sidik tadi. Makanya kesini kan laporan dia ke Bang Nyanyi, Bang Wiansa. Ini kali Bang Toib yang dicari Bang Toib. Apa itu? Bentar lagi naik. Siapa? Oh enggak ada dia. Lari udah. Proxima nggak mau. Ada Yahudi nggak? Ini nggak mau naik. Nggak mau, lagi males, lagi makan katanya. Lagi makan. Aduh, kenapa disconnect? Ih, geremnya. Masih nyambung, Ibu Sarifah. Nah, terputus. Putus dia. Ya. Sinyal kayaknya dia. Oh, Bang Rido, Bang Rido, kapan besok ada aktivitas apa pagi? Nggak ada, tidur lah. Kalau udah sampai begini aku tidur lah. Nanti jam 11, jam 12 mau sholat zuhur baru bangun. Sholat subuh. Enggak, maksudnya agenda besok loh. Agenda nanti loh. Nggak ada. Enggak, yang itu tuh siapa tadi? Riri. Iya tergantung, makanya kalau aku bangun tidur baru kuhubungi nanti. Oh siap. Jangan terlalu kesorean, itu kan tadi Bang Jumo udah ngasih ininya, floating waktunya. Iya. Yeah. Gitu, ya barangkali Bang Jumo ada kesempatan waktunya, bisa oleh Bang Jumo kan. Gitu, maksudnya. Ya kalau, gak apa-apa, kalau ada micen aja yang memberi pencerahan kan. Nanti yang, apa yang saya hadapin Bang Toib, selesai itu. Terus yang ngawinin siapa? Emang siapa yang mau sahadat? Ada tadi. Insyaallah.
ada. Udah di room ini, Pak. Bang Juma ya, tadi masuk di sini juga. Udah ketemu dengan Bang Juma juga, cuman tadi ada satu gangguan baterai lowbat, dua dia juga lagi sibuk nganter tetangganya ke rumah sakit katanya gitu. Waspada aja sekarang itu. Tapi enggak lah Umi. Ya, Umi. Dia cerita itu sampai nangis-nangis Umi. Perempuan. Kemarin. Jadi gimana ya? Apa Umi mesti cerita di sini? Enggak, masalahnya gini Umi. Orang ini aja belum tentu kebenarannya. Saya udah disuruh ngawinin dia. Coba bayangin Umi, betapa kejamnya mereka ini menjerumuskan saya. Enggak. Ya kawinin enggak boleh lah. Enggak gitu. Abang Umi mesti bicara di sini ya, nikah. Salah, narasinya bukan begitu Umi. Apa Umi mesti bicara di sini enggak? Boleh, nah, boleh Umi. Lagi fenomena. Enggak apa-apa. Boleh, boleh Umi, boleh Umi. Ya, 175 Umi, sharing Umi. Jadi ini tugas nih buat Bang Predator juga sama Bang Pandu juga. Karena sekarang ini kita ini lagi dimasuki oleh sindikat yang berkedok mualaf. Ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya mati, sakit kanker. Ternyata setelah dicek, ya Bang sama adik, ya Bang, adiknya Bang Predator. Oh iya, iya, tahu saya itu. Tahu saya itu. Embel Jawa kan? Dia ada lagi tiga ini. Masya. Tiga. Ini siap. Modus. Omi. Modusnya, aduh. Positif. Umi, udah yang tiga. Udah dicek oleh intelijen kepresidenan langsung. Walah. Dan ternyata dusta, maaf ya. Serius. Astagfirullahaladzim. Dan sini. Ada keterlibatan ibu yang barusan. Kumaha ieu? Maksudnya gimana? Susah sih kalau ngomong di sini lah. Atau ngomong Sunda tenan naon? Ih kumaha Umi? Bisi yeun, bisi apalin dia ngomong Sunda. Oh gitu. Gitu. Anu barusan teh. Enggak, dia enggak bakal apal Sunda. Dengan logat seperti itu enggak bakal apal Sunda kayaknya. Kayaknya maksudnya bertanya. Pokoknya parah, sudah kita lacak, kita udah turun langsung. Jadi akunnya tiga orang itu ternyata dipakai dari satu perangkat dan itu bukan dari Jawa tapi dari Bekasi. HP yang dipakainya Oppo. Tapi sekarang si orangnya belum nyadarin kalau kita udah ngebongkar kedoknya. Mak, bukan serangan daripada serius ya. Tapi modus ini mah Umi ya. Tapi katanya kemarin kayaknya meninggal. Sindikat. Yang kemarin kedua ada lagi. Aduh gimana ya ceritanya? Gak mau sih. Iya, ya juga bilang ya juga. Maksudnya ya, Umi, mastermindnya cukup orang berpengaruh. Cukup kuat. Pokoknya sekarang mereka sudah mengubah strategi setelah adanya kematian. Sekarang strateginya berubah lagi. Strateginya orang tuanya bangkrut. Rahasia aja dulu. Waduh. Ya pokoknya itu ada itu ya. Makanya sebentar. Izin ada alasan ini. Itu yang tadi mau masuk lobet batunya dan sebagainya tapi ada di komanya, dia sekarang ada di koma Yesus Tuhanku. Waduh. Iya sekarang lagi ya, fenomena ini. Enggak, sebentar saya mau coba di apa di coba pantau lihat ke sana Bang Ridho. Bang Ridho, waktu kita dialog dengan dia secara privat, pribadi dengan dia itu seperti apa? Udah digambari, udah di udah nangis-nangis, udah keluar air mata, ya kan?
enggak maksudnya identitas dia segala macam. Udah ngeliat rumahnya, anaknya janda, si anak tiga, iya, ditinggal sama intinya udah cerita semua. Wah, jangankan nangis sampai yang ngaku sakit kanker sakit pun keras. Banyak ada, ya, sakit keras pun ada. Buntut-buntutnya apa, duit? Riri Rizda ya? Iya. Berarti ya. Motif cemennya. Ini cemen. ada. Bahkan ada sekarang, ini. Bahkan sekarang kan Umi jadi fitnah gitu ya ke Umi. Sebentar, ini dengerin dulu. Saya mau paksa Mariri Kristen atau mau kalap ini? Sudah saya nunggu tadi. Tidak, siapa tahu disuruh makan bang. Aduh, ini nggak bisa, ini nggak boleh. Bocorin kapal ini. Apa sih artinya mukalaf itu bang? Saya dari tadi lupa mau nanya. Mukalaf artinya apa? Tapi ini, tapi benar si Riris. Iya, si Riris benar si Riris. Gincu tebal ya, Riris. Si celeng ini, celeng. Namanya nak celeng ini. Iya, si celeng ini. Nama akunnya enggak Bang Zuma sudah tahu kok, sudah Umi kasih tahu, sudah Umi peringatkan juga. Bang Zuma juga enggak akan gegabah mensyahadatkan orang sekarang. Di dalam hadis juga dijelaskan ketika berwudu itu kan untuk salah satunya untuk membersihkan setan-setan yang berdiam diri, yang inap di lubang hidung. Nah, apakah sifat-sifat ini berdiam diri di dalam lubang hidung kita manusia? Ya, jadi kan tadi saya sebutkan bahwa setan itu dari golongan jin dan manusia. Kalau jin bang, dia bisa masuk sampai ke dalam aliran darah. Jangankan dari lubang hidung atau lubang telinga. Katanya sifat bang. Bahkan belum juga itu. Loh, tadi nah, kan itu. setan itu kan sifat. Perlu diruntuhin nah, juga ya rumah ini. Nah, dan yang melaksanakan iya, setan maksudnya jin yang menggoda itu namanya setan. Ada seriusnya yang ngomong enggak Dinda Predator? Ada dia open mic dia. Ada. Kak Riris, paham kah? Atau ini dia ngomong kah? Saya bingung. Oh, aku udah minum botrik bang, kan aku. Ya sudah. Ngeles dia. Apa pak? Ada saya, bu. Mohon maaf ya bu ya. Kami dari tadi diskusi, saya diskusi dari tadi tanpa pernah menghujat. Nah, ini ngeles dia. Ibu datang merusak acara nih. Saya kalau kayak. Menghujat dia, menghujat agama dia. Kantor saya dengan menghujat. Waduh, parah deh ini. Kalau ibu nggak ngerti, itu cerita lo gitu. Kasarannya gitu. Nah, ya, siapa juga kalau pada Tuhan Yesus. Om gondrong, om gondrong. Apa? Bang Wiro enggak punya alat ya, memang si Rizky menghujat muslim. Iya. Riz. Yang naik ini Bang Wiro Sableng ini, Wiro yang 21 itu loh. Sudah. Benar kan? Si Rizky mau panggilan saya. Dia menghujat muslim. Menghujat dia ini. Enggak benar ini. Nah, itu dia. Bang Wiro, Bang Wiro kan kenal kan? Kan muslim Bang Wiro dia ngujat ya, kena Bang Wiro bawa narasi tuh. Saya pengen si Rizky denger ngomong gitu, saya pengen denger si Rizky ngomong. Viralin aja bang, dipiralin aja Umi Wichan, direkod aja bang, masukin ke YouTube bang. Direkod aja, ntar kita viralin biar nggak ada ini, biar apa koma muslim nggak terima dia lagi untuk bersyahadat. Saya minta maaf.
Siapa yang bilang kalau minum bubuk sudah aja? Kamu kayak ini saja. Sudah ini masalah sih. Enggak usah Bang Wiro, enggak usah diperpanjang Bang Wiro tadi. Saya telah sudah kalau memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, itu gimana itu Bang? Bu Riris ya Bang? Apa? Gimana? Apa laporannya? Itu di Kumal itu. Oh, di Kumal itu Bang, bukan Komal ya? Iya, iya. Ya, ini Dinda Pandu itu dia ngomong apa, apakah dia seperti apa gitu loh. Saya kurang jelas ini. Coba tak intai ke sana ya. Di record aja, Bang. Iya, iya, silakan. Siririsnya yang penting. Iya. Siririsnya yang penting ngomong apa dia. Iya, baru nanti tak rekam layar aja ya. Oke, siap. 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 Oke. Maaf, ini saya live loh, nggak perlu ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya bisa private dulu. Gimana? Record aja Bang Toyib. Iya, ini record tapi langsung live. Oh iya. Live YouTube. Saya perlu nggak ke sana? Boleh. Boleh Pandu, biar ini Pandu. Boleh ya. Nah, nanti kasih apa-apa. Kabar di WA aja nggak apa-apa Pandu. Siap Pak. Yeah. Bang Toyib itu nge-live-in di YouTube pakai apa aplikasinya? Pakai apa ini? Bahaya sekali nih manusianya. Nah, segitunya ya. Padahal nangis tadi. OBS, Umi. Ya OBS, tapi kan nggak bisa kalau OBS langsung ke TikTok langsung ke OBS. Jadi. Atau masuk jadi dulu begini. Di Zoom. Ini saya pakai ini, pakai Android ini. Nah ini yang saya tangkap. Saya tangkap dari sini ke OBS-in, baru ke YouTube sini. Caranya gimana sih? Kita perlu BlueStack ya, BlueStack untuk pakai Android emulator. Ya pakai BlueStack itu gede ininya. Berapa 12 giga ya? Enggak kecil kok. Berapa kecil giga kok. Itu BlueStack? Berapa ya? Ya maksimal 4 sih kayaknya. Enggak gede kok, enggak gede. 4 giga. Aplikasinya 4 giga. Ah, lebih kecil malah. Bisa pakai BlueStack, bisa satu lagi pakai ada lagi. Ini laptopnya masih jadul ini. Ini cuma ini live langsung abis. Ke tapi itu lama-lama kena juga karena kan YouTube itu tidak menerima dari aplikasi lain, apalagi TikTok kan dianggapnya kompetitor. Jadi kalau rekaman TikTok nggak bisa dinaikkan di YouTube gitu, Mi? Bisa kalau sebelum kena cek YouTube. Tapi nanti kalau kena cek YouTube itu bisa banned permanen itu akun. Masalahnya jangankan live streaming yang debat lama kayak gitu, kalau Umi aja itu gara-gara kemarin ada apa tuh namanya tuh short. Umi bikin short itu durasinya cuma 30 detik apa 60 detik ya. Iya. Nah, abang tahu itu dari mana kalau viewernya langsung hampir 3 juta kan. Viewernya hampir 3 juta itu langsung kena ini, langsung kena dismon. YouTube itu kayak begitu, kalau tiba-tiba viewernya ada lonjakan itu langsung dismonetisasi. Makanya udah 5 bulan nggak dibenerin, biarin aja lah, males. Dikit-dikit dismon. AdSense kita hilang. YouTube itu kalau itu apa namanya, kalau akun kita, channel kita dismonetisasi, AdSense kita hilang.
Umi berapa kali tuh 11 juta, 16 juta hilang terus. Nah, waktu dilempar itu, iya, dia pasti dia naik, pasti dia mengarah ke bumi atau menjauhi bumi. Udah. Ah, saya udah bisa menyimpulkan. Ini Bang Toyo bini ini jangan udah matiin. Ini lupa ini YouTube ntar kena ini channel. Ini roomnya. Jangan lama-lama kalau ini muterin nge-live-in YouTube jangan lama-lama Bang. Bang Toyib. Bang Toyib. Kenal ini nanti rungkat nih roomnya nih. Sampai 4 jam 6 jam. Oh, iya. Ini kena pasti. Ini pasti room kena nih. Benar. Cepat tutup. Tutup Bang Toib. Lupa Umi ngasih tahu. Dia udah biasa loh. Tutup enggak komal Bang Yuhansanya takut dibenet. Oh, gitu ya. Tutup itunya, tutup. Live itunya apa opna gitu. Itu. Oh, saya kira recording. Jadi gini, Bang Ridho dan teman-teman semua, ini jelas ketika ini saya sudah jelas bahwa si Riris ini ngeprank. Kenapa? Dia mengatakan lobet. Ini Komal ini dari tadi masih hidup. Dia juga sudah tahu Komal ini ada. Karena ini mungkin dia juga mengikuti ya dengan Bang Yuansa. Tapi dia malah masuk ke Komal Oten. Ini udah kelihatan, dia udah nggak bener ini, udah nggak bener. Udah jangan dilanjutkan, Bang Ridho. Iya. Jangan dilanjutkan. Yeah. Cuman saya jadi malu ke Bang Juma. Oh, berarti berjalan-jalan dulu gitu ya, Bang. Enggak, kalau Bang Juma itu udah Umi kasih tahu dari minggu-minggu kemarin. Pokoknya Bang, kalau ada yang tiba-tiba minta dimualafkan, jangan mau ngemualafkan. Kalau mau dia arahkan aja ke yayasan. Mau ke JCC, mau ke MMCI, silahkan. Sebetulnya tadi Mi, dia nggak minta ke Bang Juma. Cuman kami tadi kan dia menangis, apa gitu kan cerita-cerita bagusnya kan dahulukan bersahadat. Jadi maksudnya itu cobalah diundang siapa ya, di UB atau siapa gitu Ustaz nih kan. Kayaknya mungkin enak Bang Juma kan kita dihubungnya sama Bang Riki. Makanya kayak Umi sama yang barusan itu udah enggak simpatik sama sekali. Terus terang saya malu ini sudah begini. Malu saya ya, sama Bang Juma. Statementnya kayaknya masih bertahan dari gaya diskusinya di Tuanku Yesus ini. Maksudnya? Masih bertahan, dia masih enjoy dengan keimanannya. Iya, udah saya udah bisa ditebak itu. Yang jelas kita memang kena prank. Jadi gini aja lah kesimpulannya, ketika ada yang ingin mualaf, misalkan dia ada di wilayah mana, debat termuslim semua wilayah ada. Kita tunjuk, rujuk kepada teman yang terdekat, teman muslim yang ada sebagai apologet, biar bukan, yang bukan, dekat bang, itu. Bang, begini bang, nggak apa-apa, dia kalau dia alasannya mau mu'alaf, jangan mu'alaf di sini, tapi arahkan ke yayasan. Iya. Boleh ke JCC, boleh ke MMCI, atau kalau enggak ke masjid terdekat, gitu aja. Iya, makanya gini. Apologet kita itu di mana-mana ada. Ketika dia mau mualaf, di mana kamu alamat di anu? Kita cari orang kita yang ada di sana yang dekat. Biar itu secara langsung offline di masjid yang terdekat dibimbing oleh apologet kita bersama ustadz setempat. Begitu Umi maksudnya. Nah, Bang dengerin ya. Ini kasus kemarin aja. Ustadz kita banyak yang kena tipu uang. Enggak kecil. Parah ini. Jadi dan ada itu kemarin aja. Kemarin Umi sama Bang Jack sudah menelusuri alamat, terus komunikasi dengan Bang Jack yang turun ke lapangan. Tiga alamat yang dikasih tidak ada nama itu. Enggak ada nama itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, saya mau tanya gini, apakah perlakuan atau kelakuan seperti itu ada kaitan dengan Oten atau murni ini adalah sindikat? Sindikat, jadi ada, jadi gini ya, Umi ceritain aja deh, biarinlah bodo amat lah, mau dengerin atau enggak ya. Oke, siap. Jadi ada pelakunya ini, ada kafir dan munafik. Ya. Bahkan si munafik ini berani open camp dia. Ternyata setelah dilacak, namanya bukan itu yang open camp itu. Sampai ketahuan nama aslinya. Ya nah, namanya orang cybercrime apapun bisa ya. Ternyata namanya lain. Bukan itu namanya. Kemudian ada, dia cerita bahwa dia tidak, waktu dia tidak punya apa-apa. Itu kan ada tuh gift-gift dari saudara-saudara muslim. Kalau Umi hitung itu sekitar kurang lebih waktu di gift di Komal Umi itu 1,3 juta ya. Nah, Umi bilang ya udah itu buat bekal dulu. Enggak, besok ya baru bilang lagi. Karena saya tidak punya akun Dana, saya pakai akun Dana punya teman. Dan ternyata uangnya diambil sama temannya dia. Saya cuma dikasih 100 ribu, dia bilang kayak begitu. Akhirnya sampailah dapat nomor WhatsApp orang yang dibilang ngambil uang orang itu kan. Nah, Umi dikasih tuh. Ternyata begitu Umi chatting dia untuk meminta pertanggungjawaban dia mengembalikan uang, dia menghujat Allah, menghujat Rasulullah, berarti Oten ya. Nah, ini ada, jadi ini murni sindikat. Pelaku-pelakunya itu kafir dan munafik. Ya, dan ya, ini sudah terang-terangan. Ada keterkaitan Oten berarti Umi ya. Ada. Bahkan ya, bukan hanya komal-komal muslim yang komal-komal muslim yang kena tipu. Komal-komal Kristen lebih gede lagi dengan modus untuk persekutuan doa. Wow. Lebih gede lagi mereka jebolnya. Ini benar penjahat berarti kalau gitu. Betul. Ini benar penjahat, mafia dengan modus. Dan setelah modus kita kumpulkan dari satu orang yang bikin ulah itu, ternyata banyak ustad-ustad kita termasuk Ustad Yazuba, Ustad Huzaifa, terus Pak Hari, udah kena uangnya. Tapi ada juga tadi Bang Zuma, saya lupa di itu Umi, di Rumana, Bang Zuma menceritakan kisah ada yang lebih parah, bahkan sampai di prank tinggal di rumahnya Bang Zuma 6 bulan loh. 6 bulan terus dikirim ke pesantren. Ini di ya? Sini Bang, di sini. Oh iya, di sini tadi ya. Makanya Bang Zuma sudah Umi wanti-wanti itu ada 2 minggu ke belakang. Bangga, aku bilang kalau ada yang tiba-tiba minta dimualafkan, jangan pernah mau membimbing dia bersyahadat. Mending lebih baik kita arahkan ke yayasan-yayasan aja. Karena sekarang lagi jadi fenomena ini, room-room debat ini, mau room muslim ataupun room Kristen. Room Kristen lebih gede lagi jebolnya. Cuman mereka diam-diam. Kita juga sebetulnya diam-diam. Tapi kita sudah ngebongkar sindikat mereka. Dan ada keterlibatan yang Ono yang tadi itu. Sebenarnya gini loh Umi, mereka itu sebenarnya tujuan mereka itu untuk mengadu domba, itu yang pertama. Sebetulnya bukan juga, tujuannya adalah untuk menipu uang. Materi uang saja. Umi, materi. Yakin Umi, tanya Umi. Hmm? Tanya Umi, itu yang tadi dari Singapura? No. Iya, orang Singapura. Bukan. Dia udah kacau alamatnya. Jadi gini. Saya ada. Tapi ngomong di belakang Padang, Singapura apa saya? Sebentar. Enggak udah kacau. Ada keanehan begini. Seorang ibu-ibu, kalau saya nilai dari suaranya udah tua, Singapura kemudian mau ke Bandung, terus bicara mengenai buku-buku Quran dan sebagainya ngontrol. Ini ada keanehan buat saya. Jujur ada keanehan. Seorang ibu-ibu udah tua sekarang mah banyak segala modus penipuan Bang.
Jadi Bang Riki gini, Bang Riki, sebelumnya dia mau telekonferensi dengan kita. Setelah kejadian dia enggak mau. Setiap kali telekonferensi kita kan grup ya, telepon grup itu sampai 12 orang begitu kan yang tahu-tahu ini. Nah, dia enggak mau lagi setelah kejadian itu. Bahkan dia yang meyakinkan kita, nah ini dia yang meyakinkan kita tentang seorang mualaf yang mati itu, dia sendiri kan gini bilang, awalnya ada kejanggalan-kejanggalan, dia semangat banget ngurusin, biarin saya yang menguruskan dari Singapura, dari rumah sakit Singapura, dari hospital dia bilang sampai pengiriman jenazah. Lah, udah gitu enggak ada yang kasih nomor orang itu, tapi kok dia bisa tahu gitu kan? Terus besoknya pagi-pagi dia udah kumpul di telekonferensi kita. Dia bilang, ini saya sudah ini ya, saya masih di apa namanya? Di kargo sakit. Dia bilang bukan di kargo. Kita tanya, lihat enggak jenazahnya? Oh, sudah di kafani, dia bilang sudah di kafani, tapi di lain waktu dia bilang, saya lihat jenazahnya, ya Allah, tersenyum. Jenazahnya tersenyum, dia bilang. Nah, udah gitu, dia bilang, ini saya baru saja, masih di kompleks kargo. Pas jam 9.30, dia bilang kayak gini. Jenazah sudah diberangkatkan dengan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan sekian. Tujuannya ke, apa? Bukan ke Suta, ke apa ya Allah, bukan Malin. Bukan yang kargo yang kargo. Nah, ini orang intelijen melacak ke hospital di Singapura. Ternyata tidak pernah ada pasien dari Indonesia dengan penyakit itu dan dirawat di sini menjalankan operasi itu, nggak ada. Cek lagi penerbangan, tidak ada pengiriman jenazah. Makanya kenapa itu Bang Jack itu sampai dari bada zuhur sampai jam 11 malam muterin itu alamat itu nggak ada. Bahkan sampai ke apa sih namanya, ke kepala dusun kayak gitu ikut cari, ditemenin Babinsa itu sampai nyari sampai jam 11 malam nggak ada. Terus kan dibilangnya bapaknya itu pendeta di gereja besar di sana, betul dicari ke gerejanya, ternyata pengurus gereja tidak mengenal nama itu, jangankan pendeta, jemaat pun tidak ada nama itu. Jadi itu nih, begitu dicek ternyata ada 3 nama ya, dengan menggunakan perangkat yang sama. Nah, yang pernah Umi berantem di WhatsApp yang menghujat itu, yang katanya ngambil uang TikTok yang ditabung di dananya, ya namanya orang bohong, pasti ada ini. Nah, waktu itu ada kata ya di teman-teman yang lain ada yang dapat nomornya, katanya itu nomor bibinya, tapi nggak pernah telepon, cuman WhatsApp aja. Bibinya itu apa, pembantunya. Begitu Umi save nama pembantunya itu, kontak pembantunya itu kok sama dengan si Oten yang waktu itu berantem sama Umi di WhatsApp, yang waktu Umi minta dia kembalikan uangnya itu. Begitu kita save kan keluar nama kan, kok namanya, nomor ini namanya berbeda. Yang ke teman itu katanya bibinya tukang masak, yang ke Umi itu yang nyuri uangnya. Oh, ini udah jelas sindikat banget. Nah, makanya siang tadi itu dia yang meyakinkan loh. Dia bilang yang ngurus keluar dia dari hospital, kemudian mengirim ke ini, ke kargo pengiriman jenazah. Nah, ini sebetulnya kemarin-kemarin Umi itu jadi sempat agak clash sama teman-teman ya, yang sebagian ingin kita silent sampai dengan sindikat ini terbongkar dan orang-orang yang ditangkap. Umi bilang, mau sampai kapan? Yang perlu kita lindungin itu saudara-saudara kita supaya jangan kena tipu lagi. Supaya saudara-saudara kita itu waspada. Jangan sampai nanti ada
selentingan. Makanya kemarin kenapa Umi sampai dibilang si Umi katanya makan uang ini, dia difitnah sama Oten. Si Umi makan uang donasi, uang donasinya tidak diserahkan kepada orang yang meninggal gitu kan. Sebetulnya itu adalah trik yang sudah disetujui oleh teman-teman. Supaya apa? Supaya mereka ngejar Umi gitu loh. Dibilangin bahwa di Umi sudah ada uang titipan yang lumayan besar. Orang-orang penipu kayak gini kan girang ya kan? Girang ya. Nah, Umi kan umumkan ya Umi kan umumkan nih. Ada Ustadz Huzaifa, di situ ada Ustadz, ada Pak Hari, ya pokoknya yang tahu lah semua. Karena itu memang sudah kita rancang sedemikian rupa ya. Sudah di setting, ya. Iya, sudah di setting bahwa Umi bilang nggak, ya pokoknya karena ini orang kaya gitu kan tidak butuh uluran tangan, tapi kita sebagai sesama saudara Muslim ya silakan. Tapi kalau untuk yang donasi jangan ke pintu-pintu yang lain, bikin satu pintu ke Umi saja. Karena ini Umi sudah pegang nih sekitar 20 juta lebih, Umi bilang, donasi dari teman-teman. Nah, itu angka fiktif. Direkam lah sama si Oten-Oten. Nah, si Oten ini sekarang wah digoreng nih. Dibilangnya si Mi-chan makan uang donasi. ya Umi ketawa aja karena Bang Romi, siapa? Moreres, semua juga tahu bahwa itu adalah salah satu trik gitu. Supaya apa? Okay. Supaya si penipu-penipu ini ngejar Umi. Motong Umi. Mm-hmm. Jadi gini, andai memang Umi ada pergerakan settingan seperti itu, kalau ke Komol ini, karena kami sudah ada grupnya WA, sebaiknya Umi ke salah satu kita kasih tahu settingan biar kita paham nanti di grup kita khusus di WA. Itu untuk kita grup ini nih, grup tim Sorak ini. Kita akan kasih tahu bahwa Umi sedang menjalankan settingan ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sekarang udah enggak, karena Umi nanti, udah buka. Bukan. Nanti kalau ada lagi seperti itu, sehingga kami bisa membantu dengan gerakan seperti apa sesuai untuk si Umi. Begitu maksudnya. Tim Sorak ya. Jadi ada yang belum Umi sampaikan di sini, ada karena ini yang sudah kita lacak itu 3 akun. Umi bukan semuanya. 3 akun maksudnya. Aku izin pamit ya, udah sebulan sini ya. Nanti. Iya Bang. Siap. Ya Pak Spanduk. Gimana ya? Ada yang harus kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang P. Iya. Kayak begitu Bang P. Faktanya kayak begitu. Makanya Makanya tadi saya, Umi saya, tuh saya udah nyambung dengan penjelasan Umi tadi, nanti dilanjutkan lagi oleh Umi ya, karena kami juga butuh keadaan kejadian itu atau yang kejadian lain. Ini menyikapi si Riris ini, kalau saya lihat berdasarkan analisa saya, dia benar-benar Oten yang entah disetel oleh Oten untuk mengeprank kita, atau memang dia ingin menginginkan untuk mualaf, tapi dia berubah jadi haluan. Tapi kalau untuk sindikat ini nggak bisa, soalnya kalau sindikat, si Riris bermain sindikat, dia nggak mungkin masuk ke Mal Kristen sekarang. Nggak mungkin, karena itu permainan sindikat justru harus silen, seolah-olah benar di kita sampai dapat duitnya. Kalau dia enggak, malam ini juga dia langsung ke sana. Artinya ini Oten, entah settingan Oten untuk ngeprank, atau dia ketika dia berpikir berubah haluan. Ada dua. Begitu Umi, silakan lanjut nih. Ya. Kalau saya sih, kalau mau Umi bingung mau bicara di sini apa gimana ya? Karena bukan apa, aku belajar nah, dari Umi, Julius ya. Ya. Ya, aku belajar dari Julius. Julius itu dia Komal Bang Sera kena ya kan semua kan? Di Komal aku kena. Terakhir itu tengah malam, itu kayaknya di karena dia udah mulai goyang kan? Itu mungkin pendeta-pendeta DM dia sehingga malam itu ku tengok sampai pagi itu. Jadi dinasihatin Julius ini semua. Ini jangan-jangan tadi mungkin ya. Apakah itu terjadi gitu loh. Sehingga kembali ke sana dimulai disuntik lagi. Ya kita enggak tahu ya, Allahu a'lam ya. Ya. Arah ke sana bisa jadi, tapi kalau untuk sindikat ya enggak.
karena sindikat itu akan silent terus ke sini. Dia bukan teman-temannya Oten, tapi memang sebuah sindikat kejahatan. Dia sedang memperdaya satu pihak untuk mendapatkan uang. Jadi ya kuncinya mencari uang. Kalau dia tadi begitu malam ini tidak jadi, dia langsung ke sana, udah saya bisa prediksi ada dua hal tadi. Apakah dia goyah atau memang itu setelan daripada Oten untuk ngeprediksi. Karena bukan apa jadi, tadi siang itu anaknya lihat nih, anak saya pakai ini kata kan. Sekolah pakai sekolah apa semua. Dia keluar dari mobil di rumah dia, di aneh ini rumah saya, anak-anak saya. Ini Bang, cerita. Ini Bang. Umi kan sebentar Bang. Umi kan barusan udah bilang sindikat ini tidak hanya membidik koma-koma muslim tapi koma-koma Kristen juga, Bang. Justru koma Kristen lebih gede jebolnya. Maksudnya gini loh Mi, maksudnya gini, bagaimana ini planning untuk short termnya, perhitungan nanti sekian jam lagi, nanti itu kan kita ada janji untuk mengontak beliau. Sebentar. Bagusnya Umi. Jadi Bang P gini ya, yang baca Al-Quran itu sudah kita lacak, itu adalah murotal. Itu adalah murotal. Ngambil dari murotal, ya itu sampai ke sana lah tipu dayanya itu. Jadi gini, tempo hari pernah ada yang, udahlah nggak apa-apa, buka aja ya. Biarin, dia pasti ngikutin Umi terus. Akunnya banyak. Dia pasti ngikutin Umi terus, biarin. Biar dia mikir, dia nggak bisa nipu Umi kita lagi. Jadi ada yang namanya, akun namanya Agus Oncom, ya kan? Ada yang namanya akun Agus Oncom, ada yang namanya akun Honorius, ada lagi akun yang namanya siapa, itu setelah kita lacak satu perangkatnya Oppo dari Bekasi. Ini Umi peduli setan lah dengan para sindikat ini. Yang lebih utamakan adalah keselamatan saudara-saudara muslim. Umi juga mohon maaf nih sama teman-teman yang masih silent untuk hal ini, karena ini sudah sekarang sudah makin banyak gitu loh. Jadi kita harus benar-benar kasih tahu saudara muslim. Umi silent, bertahan selama ini. Jangan open terlalu vulgar. Tapi sekarang Umi rasa Umi harus vulgar sekarang, harus menyampaikan. Jadi itu yang namanya ajeng itu tidak ada. Yang namanya kematian Honorius tidak ada. Jadi supaya teman-teman muslim tidak ditipu lagi. Umi sempat ada yang namanya Agus Oncom ya. Dia tiba-tiba aja nongol, dia bilang, dia muji-muji Mas Adit itu orangnya baik, saya bekas karyawannya. Sekarang saya ngurus katanya burung merpatinya. Kebagus-bagusin. Terus terakhir dia bikin postingan di akunnya pemakaman jenazahnya udah dicocok-cocokin kapas hidungnya. Umi komen di sana, kenapa ini kayak editan, bilang. Dia tidak nggak ngerespon komen Umi, tapi dia chatting ke curhat ke netizen yang lain bahwa kayaknya kok Umi Mican bilang kayak gitu ya, itu memang saya edit katanya, maksudnya biar nggak terlalu serem kayak begitu loh. Nah terus ada ya pada waktu kita tanya gimana pemakaman, padahal kita cuma nguji aja. Oh ya udah, alhamdulillah katanya dimakamkan secara muslim, bahkan si Agus Oncom sekarang lagi mempersiapkan bikin keranda. Yang dikirim bukan video yang lagi mempersiapkan keranda, tapi yang dikirim apa, cuman foto keranda dari bambu kayak di kampung gitu. Padahal dia kan mengaku dia seorang orang kaya, anak pengusaha. Lagi pun dari Singapura mayatnya, pasti di dalam kota kan? Iya, Singapura berapa rumah sakit Singapura itu berapa ini, berapa duit gitu kan? Tapi yang dikirimkan sama yang mengaku ya, bahkan sekarang WhatsAppnya dipakai yang ngaku adiknya itu. Dia yang dikirim apa, foto keranda. Terus udah gitu, gimana pemakaman? Nah, dia kurang jeli gitu kan, bagaimana pemakaman, alhamdulillah dia kirim foto pemakaman, tapi yang panggul kerandanya itu tim SAR. Lah kok tim SAR? Kita lacak lagi, ternyata yang dikirimkan itu adalah
waktu pemakaman ini siapa yang kena wedus gembel itu, Mbak Marijan. Ternyata itu foto-foto diambil dari Google. Ya, saya tangkap nih, Umi, dari penjelasan Umi seperti itu, kalau Oten juga banyak yang kena. Ini bisa jadi orang tadi mengaku ingin muslim, otomatis nih Oten-Oten kepanasan. Adalah yang menghasut dia, itu yang dimauin. Nah, ketika dia masuk koma, itu mungkin di belakang layar itu ada yang, udahlah kamu kebutuhan apa dan sebagainya, jangan maksud muslim. Itu mungkin yang dikejarnya. Bisa jadi itu polanya. Untuk mengambil uang dari Oten. Bisa dan sekarang walau alam bisa wab ya, ada dua orang yang sudah kita lacak juga. Modusnya sama. Satu orang perempuan itu berturut-turut minta dimualafkannya. Kemudian dia bilang dia sakit. Sakitnya sama. Kemudian bilang lagi katanya apa namanya, wah ini udah luar biasa, sampai bisa sambil live itu keluar darah dari hidung loh. Terus bagaimana planningnya ini Umi buat si Ririn ini besok ini? Udah lah, nggak usah ditanggepin, dia nggak benar, nggak mau cari tahu apakah itu nanti di udah nggak usah di dalam, nggak usah, kita nggak usah, kita nggak usah cari tahu lagi. Karena sudah sekarang sudah aja, banyak gini aja dia udah nomor tahu, udah nomor Bang Palopo, udah nomor tahu, udah Bang Yuan. Iya, dia kasih kabar aja ke Bang Palopo, aku tadi ngasih nomor dia itu sama Bang Palopo. Jadi kalau memang dia benar pasti dia menghubungi. Nah, disitulah kita koreksi, kita cek yang sebenarnya. Begitu aja. Tapi jangan kita yang menghubungi. Nanti sama Bang Ridho di itu, Bang Palopo. Jangan menghubungi nggak, dia. Iya, nomor dia udah aku blokir. Udah nggak ini lagi. Iya. Bang Palopo kenapa, kasih tahu. Bang? Hah? Kenapa diblokir? Iya, ngapain lagi aku pertahankan? Iya, sekedar tanya-tanya aja gitu. Yang penting kan kita udah tahu. Nggak boleh kita hubungi lagi. Kita ingin uji dia. Biar aja. Iya, kita ingin nguji dia. Dia bisa nggak, mau nggak gitu menghubungi kita. Yang satu, yang Bang Palopo jangan diblokir, tapi biar kita tunggu dia menghubungi kita nggak, gitu kan? Menghubungi. Kalau sudah menghubungi kita, tarik ke koma, kita cek, kita periksa yang sebenarnya, gitu. Kenapa jadi untuk lagi? Bukan nggak? Ya barangkali ada satu manfaat untuk membongkar yang tadi Umi terangkan ini termasuk sindikat atau permainan Oten itu. Enggak, sindikat ini, sindikat. Sindikat, karena intelijen yang menangani itu sama juga. Pokoknya gila aja, gila lah. Jadi ada satu lagi yang yang perempuan juga bilangnya baru pulang operasi dari Singapura. Sementara di Singapura udah dilacak kan. Tidak ada pasien dari Indonesia dengan penyakit itu apalagi di operasi. Artinya ini sudah kebohongan. Padahal heboh di grup IB, itu yang udah meninggal apa semua, Mi? Iya. Satu lagi ya, ini lucu nih, lucu banget ya. Jadi tiba-tiba saja pas bulan itu hampir sama kemunculannya, itu hampir berbarengan. Jadi bulan puasa ada yang udah mulai nih ngarang-ngarang cerita ya. Tapi Umi udah tahu bahwa dibilang Umi gimana hukumnya saya nggak puasa, dia bilang. Padahal dia bilang bilangnya mualafnya udah lama. Bagaimana hukumnya? Oh gitu, ganti akun ya. Yaudah, biarin nggak apa-apa lah. Hukumnya gimana Mi kalau tidak berpuasa? Ya kalau sakit ya nggak apa-apa. Terus dia bilang karena saya 2 jam sekali harus minum obat loh. Minum obat apa? Kalau saya terlambat minum obat, saya pendarahan dari hidung, dari telinga. Oh berarti ini udah parah banget kan sakitnya.
Enggak, bukan. Makanya Umi buka, Umi buka sengaja di publik. Ya, kalau rahasia ntar teman-teman nggak tahu. Betul betul, Mi. Tapi ini kan wallahu alam, Umi bilang wallahu alam. Tapi ini kan sudah hasil dari penyelidikan ya. Bahkan Umi sendiri terjun turun sama Bang Jack. Dan Umi tidak tahu mereka pakainya banyak akun, biarin aja mereka mau terus apa namanya dengerin pakai akun apa bodo amat. Kalian sudah terkepung, kalau dibilang sudah terkepung ya sudah terkepung. Sudah diketahuin misi kalian itu. Rencana jahat kalian sudah kita tahu kok. Ya hati-hati aja kalian ya. Karena jangan salah, kalian lupa, kalian melakukan sindikat, kalian menggunakan banyak nomor rekening dan banyak nomor handphone. Oke, nomor handphone bisa diganti, tapi nomor rekening yang kalian pakai itu tidak bisa. Ketangkap salah satu dari pengguna nomor rekening itu, kebongkar jaringan kalian. Kita sudah kumpulkan barang bukti, rekening ada beberapa, ya ada banyak nomor rekening. Jadi Umi juga orang yang bersentuhan lah ya dengan ranah hukum, dan Umi juga sering menyelesaikan kasus-kasus hukum lah. Ya, jadi Umi kalau saya lihat apa yang diterangkan oleh Umi ini benar, sudah dibuka seperti ini, kita lebih kepada tindakan preventif ketimbang kita menangkap penjahatnya. Menangkap penjahatnya, satu ditangkap, dua ditangkap, susah. Tetap masih banyak lagi. Tapi yeah, tindakan preventif seperti ini bakal banyak yang terselamatkan. Ini lebih bermanfaat, ini lebih bermanfaat di publik. Jadi kalau masalah penangkapan sindikat serahkan kepada, sudah ada kok, di antara kita juga sudah ada ya. Sudah ada orang-orang yang di bidangnya itu untuk melakukan pelacakan dan penangkapan. Tapi kita lebih ke apa? Lebih ke melindungi saudara-saudara kita yang muslim, juga yang Kristen. Supaya apa? Supaya tidak banyak korban lagi penipuan-penipuan ini. Korban penipuan sindikat ini. Makanya tadi Umi orang itu naik males banget, udah enggak simpatik sama orangnya. Iya. Iya. Oh. Mama nggak pikir pennya Umi betul gitu loh. Tadi juga betul dia juga dia gini, deketin Umi terus dari waktu tadi, dari udah dari tadi, lama tadi gini Umi. Umi tadi digini ada saya membaca seperti settingan lu ini kenapa anu terus ngiles ngilang seperti ada gangguan dan sebagainya. Ini apa ya, sudah sebuah modus tadi tuh. Saya kan, maaf, saya itu seorang konseptor, penganalisa. Jadi sedetil apapun saya simak gitu. Nah tadi itu ada pergerakan seolah-olah ada gangguan terus ngilang. Entah memang sudah ada perasaan dengan adanya Umi atau seperti apa gitu kan, atau gimana, gak ngerti saya. Itu udah di open aja Umi, biar ada yang banyak terselamatkan ketimbang kita tidak di open banyak lagi korban. Dan Umi terus terang aja tentang ini ada gesekan dengan teman-teman yang lain. Jadi ada yang setuju dengan Umi, ada yang setuju dengan yang ini. Tapi akhirnya semua sepakat bahwa kita memang harus kasih tahu saudara-saudara kita kalau masalah penangkapan itu bukan tanggung jawab kita. Untuk membongkar sindikat ini ada yang berwenang. Kita percayakan kepada orang-orang cyber. Karena ini orang cyber sudah turun tangan dan bergabung dengan Umi. Makanya kenapa Umi tahu semuanya. Orang cyber yang membongkar sindikat ini, yang membongkar data-data siapa saja, bareng sama Umi gitu loh. Makanya Umi siap tahu siapa satu-satunya akun ini dengan akun ini. Makanya jangan pernah bohong, apalagi dengan berkedok sakit terus mati. Kemarin Umi terus terang, salah satu orang naik, dia kayak yang panik gitu loh, kayak yang panik terus cerita Umi terus yang dituju. Ya Umi maaf ya kayak gini. Umi langsung turun. Umi udah nggak simpatik dengan orang-orang yang suka ngarang cerita. Padahal Umi udah tahu. Jadi gini ceritanya. Bentar Mi,
Emona ini minta permintaannya sebentar nih, bintang bagus dari mana nih? Oh, muslim dia teman Umi dari Zoom juga. Muslim. Oh ya, lanjut. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia teman dari Zoom juga. Nah jadi dia cerita kayak gitu, jadi alasannya lama-lama terus dia sering terus kayak ngepus Umi terus ya. Dia selalu cerita, Umi mohon maaf ya kalau umur saya nggak panjang, tiba-tiba kayak begitu. Karena saya sudah ngerasain gejala-gejala kematian begitu. Saya sudah merasakan gejala-gejala kematian. Ya banyak-banyak berdoa, Umi bilang banyak-banyak berdoa. Udah mulai mau dia mau apa namanya cekok Umi dengan cerita yang macam-macam. Emang kayak gimana? Iya kalau tiap asar dia selalu kedinginan, terus dipusar selalu berdoa banyak-banyak doa. Tiba-tiba ini ada satu minggu yang lalu ada yang DM Umi. Dan Umi ingat yang nge-DM Umi itu ya akunnya itulah ya. Tiba-tiba kayak gini, mohon maaf kalau teman saya ada kesalahan, tadi pagi teman saya wafat. Ah, Umi udah gak kaget lagi, udah gak ngucap lagi innalillahi. Udah gak kaget lagi. Terus udah kayak gitu, ternyata ke teman-teman yang lain juga menghubungi kayak begitu. Dan teman-teman yang lain yang sudah kita briefing, mereka otomatis gak percaya. Curhatlah ke salah seorang lagi. Dibilangnya bahwa saya 20 orang nge-DM bahwa teman saya yang sama-sama di sana itu mati tapi tidak percaya. Itu semua screenshotnya dikasihin ke Umi. Nggak? Bahkan difotoin jenazah udah di apa namanya? Udah tapi udah dikafanin. Udah ditutup, udah enggak kelihatan muka. Ya, Umi bilang, foto kayak begini mah banyak, coba cari di ini. Di apa di Google. Nah, udah enggak percaya kayak begitu. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu nongol lagi dengan versi yang berbeda. Itu akun saya dihack lah. Akun saya dihack. Katanya akunnya dihack, tapi bicaranya beda lagi. Itu mantan pacar saya yang bicara. Wah, udahlah. Ini hati-hati nih Bang. Mbak Nur hati-hati Mbak Nur ini. Umi selalu baca kok komen-komen di postingan itu, makanya teman-teman yang udah tahu itu nggak pernah komen di situ. Pokoknya hati-hati, koma-koma Muslim dan koma-koma Kristen sekarang sedang diserang sindikat. Koma-koma Oten yang koma-koma Kristen justru lebih parah, lebih besar jebolnya. Dengan dari apa? Persekutuan doa. Makanya Umi kalau misalkan di apa ya? Kalau misalkan di Zoom atau apa, kita gampang, enak buka. Si tukang gosip masuk. Nah, biarinlah, anggap aja sampah. Si papa jahat kayak begitu. Si papa jahat tukang gosip itu. Jadi kasihan gitu ya, pelakunya bergabung, itu gila banget sindikat itu. Ini maaf numpang tanya, Papa Jati ini Muslim kah Kristen? Dia ngaku yang Muslim, tapi tadi Umi lihat dia di live-nya jelek-jelekin Islam tentang pesantren apa namanya pesantren ini orang gak ada otak yang di drama itu. Iya. Kalau kita manusia normal, kalau gini loh, kalau kita manusia enggak, kalau manusia waras ya malu dong, udah banyak yang ngebenci. Mendingan enggak usah buka TikTok deh, beban mental, korban perasaan, banyak yang benci gitu ya. Tapi karena manusianya enggak waras, ya kayak gitu. Lah emang siapa yang sewatin elu? Ya Kristen, kalau gua mah cuma ngingetin aja, kasihan ada sindikat yang lagi masuk ke koma-koma lu. Bukannya terima kasih, ini lo otak-otak kafir itu kayak begitu.
kita kasih tahu aja nyet, karena kita udah bongkar. Bukan tidak mempermasalahkan, tapi malu. Kalau kita justru mending di open, ngapain malu kepada penjahat.